Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita ada suara saya, Pak Ded. Putus, 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 putus. Waduh ya, ini kendala di saya ini. Oke, coba kita lanjutkan aja. Di sini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik ya, yang saya dapatkan di apa namanya? Kayak mic-nya itu. Oke, sebentar. Harus sudah diperbaikin ini. Cek 1, 2, 3. Gimana? Masih ada kerotok-kerotok gitu. Kerotok-kerotok. Itu kadang-kadang enggak sering sih, kadang-kadang aja. Jadi sambil metenteng gini diem. Ini kerotok-kerotok. Cek 1, 2, 3, cek. Nah, cek. Ini bagus. Ya. Tapi agak ini ya, apa namanya? Saya sangat bersyukur sekali ya bahwa dari pihak Kristen banyak sekali yang berani terbuka ya. Jadi di sini kita akan mengangkat sebuah tema diskusi panel ya tentang siapa sih yang mana sih nama yang benar dari Tuhannya Kristen di situ. Jadi di sini kita akan menayangkan beberapa narasumber atau panelis dari diskusi panel tersebut yang kebanyakan memang tidak ingin kata Allah itu untuk nama Tuhan mereka, dan mereka membenarkan bahwa nama Allah itu memang hak milik prerogatifnya pihak Muslim dari agama Islam. Nah, di sini banyak yang diterangkan tentang nama Allah, jadi mereka itu sebenarnya lebih banyak yang menolak penggunaan nama Allah di dalam Bible, dan ada memang saya lihat itu namanya ada gugatan untuk LAI, apakah kedepannya akan direvisi kitabnya mereka untuk tidak menggunakan kata Allah dan mereka kekeh untuk menggunakan kata Yahweh. Oke, coba saya tampilkan di sini. Ini yang dari webinar mereka ya. Bentar. Saya akan coba ke panelis pertama ini. Dari Pak Yakobus. Ya, dari Pak Yakobus. Oke, mungkin saya coba putarkan dulu ya. Allahu Akbar, begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena, satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi. Sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah, bukan Tuhan atau Dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan. Sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatima tidak bisa ditulis menjadi al-Fatima karena Fatima itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatima, kalau dimusanakan menjadi Fatima Tani, maka nama Fatima itu akan berubah, bukan Fatima lagi, tetapi adalah Tante Fatima Tani. 6.
Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdu bin Nuh dan Umar Bakri. 7. Allah bukan dari hamzah lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudorinya maupun masdarnya. Yang ada hamzah lam lam ha atau allaha. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh allaha dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof allaha itu menjadi allaha yulihu illahan. Itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Majalah Sabili edisi 30 Januari 2004 memuat naskah bahwa Allah secara etimologi dari Arab terdiri dari huruf alif, lam, lam, ha dengan tasdid sebagai tanda idam lam pertama pada lam kedua. Kata Allah adalah gairu musitak, yaitu tidak ada asal katanya dan bukan pecahan dari kata lain. Karena kata ini tidak bisa diubah menjadi bentuk tasniyah atau ganda dan jamak atau plural. Demikian pula kata ini tidak dapat dijadikan sebagai mudaf. Kata Allah juga disebut sebagai isim murtajal. Maksudnya, kata Allah adalah nama asal bagi zat yang wajib ada, yang maha suci, maha agung, dan yang berhak disembah atau ma'bud. Tidak ada satupun makhluk yang berhak memakai nama Allah. Maka manusia hanya boleh memakai nama Abdullah, hamba Allah, Abdurrahman, hamba Allah yang maha rahman, dan lain-lain. Karena itulah maka kata Allah tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Maka terjemah Allah menjadi God dalam bahasa Inggris atau Tuhan Indonesia adalah tindakan yang batil. Karena God bisa diubah menjadi bentuk jamak gods dan Tuhan bisa diubah menjadi bentuk jamak Tuhan-Tuhan. Sedangkan Allah tidak bisa diubah menjadi bentuk jamak. Akibat umat Nasrani menggunakan kata nama Allah, banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan itu bernama Allah seperti contoh berikut ini. Ini adalah moral yang paling tinggi. Kalau saudara tidak, ini soal. Nggak pernah dengar. Apa yang pertama? Hanya satu Tuhan. Nggak ada Tuhan selain Allah. Itu kita percaya. Kenapa kita setiap pejabat disumpah? Hanya satu Allah yang kita percaya. Mungkin sampai di situ dulu, Pak Ade. Mungkin ada yang mau ditanggapin, Pak Ade, tentang masalah kata Allah itu. Bahwa tolak kalau di agama Kristen sebenarnya ya. Jadi mungkin kalau dari di terakhir video tadi mengatakan memang digunakan untuk di Bible karena cara misionaris untuk memasuki pihak muslim seperti itu. Jadi mereka awal-awalnya untuk memperkenalkan kekristenan memang mengatakan bahwa Tuhannya itu sama seperti apa yang dikatakan oleh si Taipudin dalam videonya ya tentang pengarahan kepada misionaris-misionaris yang di kota Ende yang kemarin. Nah, mungkin dari beranjak dari situ akhirnya kata Allah itu melekat di Bible. Bagaimana Pak Ade tanggapannya? Ya, kalau mereka alhamdulillah mereka sudah seminar tadi ya. Iya. Iya, diseminarkan ya. Tuh. Diskusi panel. Iya. Ya, ujung-ujungnya ya, sih sebenarnya mereka akhirnya bentrok juga, bentrok tentang perbedaan antara oneness, unitarian dan trinitas. Nah, ya itu. Dari ketuhanan itu mereka enggak sepakat, belum sepakat. Gini ya, loh, harusnya memang mereka itu kan sudah tahu ilmunya. Tapi mereka menutup mata bahwa Allah itu proper name, nama diri, nama sesembahan, iya. bukan dari kata apa? Bukan dari kata buatan atau kata jadian, bukan dari kata jadian. Dia adalah kata yang betul-betul kata yang tidak bisa diuraikan seperti basin, nah, gitu kan? Namanya basin, nama. Dimanapun bahasa apapun tetap ya basin. Itu kan mereka harusnya mereka tahu, cuman pura-pura tidak tahu. Gitu loh, karena mereka punya misi. Ya itu betul. Misinya mereka menganggap mereka sendiri dengan Tuhannya berarti enggak yakin. Bahwa mereka yakin dengan kata Allah, gitu Bang Basin. Sebenarnya mereka itu yakin dengan kata Allah bahwa Allah itu adalah
Tuhan yang wajib disembah. Halo? Ya. Okay, ya, okay. Dan di sini kita coba akan tayangkan lagi ya pembahasan dari Pendeta Yakub. Tadi di grup enggak di-share ya? Enggak di-share tadi. Sudah saya share, tapi ada sebagian yang melive-kan di Zoom. Kang Bo masih di jalan, ya kita tunggu saja. Ya di sini Ustaz Tata juga melive-kan nih. Iya, saya live-kan juga aja, di channelnya Ustaz Tata. Oh, di Bang Masin yang melive-kan. Ya, karena ada permintaan dari Ustaz Tata untuk di-live-kan. Oke ya, kita lanjut. Di sini kita akan mengambil konten dari Pendeta Yakobus, siapa namanya? Lupa saya. Yakub Sulistio. Dia juga tidak ingin menggunakan kata Allah karena katanya yang sebenarnya adalah Yahweh, itu yang dikatakannya. Jadi ingkar, orang Kristen itu ingkar karena tidak menggunakan Tuhannya sendiri, menggunakan Tuhan orang lain yang memang bisa dipastikannya itu milik pihak Muslim ya. Oke, coba kita akan putarkan lagi videonya. Tapi Yakub Sulistio itu sudah puluhan tahun dia memperjuangkan itu. Iya. Berhasil. Dan ini barusan yang saya tampilkan tadi itu barusan kemarin apa diskusi panelnya itu, dan dia juga kan sempat menjadi saksi ahli untuk gugatan ke LAI kemarin ya. Jadi mungkin akan berakhir tahun 2002 ini kata Allah di dalam Bible. Karena banyak sekali sudah orang-orang Kristen yang berani untuk menyuarakan itu. Jadi tidak ada lagi katanya bahwa menyamakan Tuhannya orang Islam ke Tuhannya orang Kristen cuman gara-gara untuk membujuk rayu pihak Muslim agar berpindah keyakinan ke sana. Ya makanya tadi saya bilang ada misi dari para misionaris itu untuk merekrut orang-orang Muslim untuk dijadikan dari ke pihak mereka atau dimurtadkan ya. Oke, kita coba lanjutkan. Shalom, sampai jumpa lagi dengan Kasih Kilo di siang hari ini. Ini adalah kelanjutan bagian kedua. Suaranya nggak ada, Pak. Oh ya. Shalom, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Kasih Kilo di sesi pengajaran. Ini seri dia menanggapin membahas kata Allah tangkalan Gracia yang dipermasalahkan polemikus Muslim Menahem Ali dan Yakub Sulistio. Ini seri yang kedua. Kemarin saya sudah tunjukkan di sesi pertama bahwa permainan silat kata yang begitu licin dari Menahem Ali ingin mengatakan bahwa Allah itu tidak boleh dipakai orang Kristen. Itu miliknya Islam, hak ciptanya orang Muslim, sudah terbantah dengan berbagai bukti. Bukti pertama, masih banyak bukti yang lain, bahwa banyak sekali orang-orang Kristen, uskup-uskup panglima perang Kristen yang mati terbunuh ratusan tahun sebelum zaman Islam, sudah menggunakan nama Allah. Minimal dalam nama pribadinya dia disebut Uskup Abdullah yang hadir di Konsili Efesus tahun 381. Ada panglima perang Kristen namanya Abdullah bin Abu Bakar, yang di saat dia mati, dia menggunakan cincin yang bertuliskan Allahku adalah Tuhanku. Allah adalah Tuhanku. Goblok, rahasia pelu tambah goblok. Ada juga uskup dari Najran. Ya, nanti pendeta, akan dibantah oleh Pendeta Yakub. Namanya Abdullah bin Samir. Dia dididik oleh seorang biarawan sampai dia mengenal kekristenan. Dan kemungkinan dari tulisan yang saya baca di dalam sejarah Islam sebelum Arab, yang dikutip dari Tafsir Al-Qurtubi, Uskup Abdullah bin Samir, dia kelihatannya orang kudus yang mulutnya mengandung kuasa. Karena dia berdoa berkeliling ke orang-orang Arab di Najran, di Arab Belia Selatan. Tafsir Al-Qurtubi yang dikutip oleh Jawad Ali mengatakan, oleh karena doanya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus. Banyak terjadi mujizat, banyak orang sakit disembuhkan. Dengan cara ini, orang-orang di Najran, kaumnya, beriman kepada Yesus menjadi Kristen. Dan Abdullah bin Samir, pendeta Najran yang menyebarkan agama Kristen di Najran, mati terbunuh dengan puluhan orang Kristen di saat terjadi pembantaian orang Kristen di tahun 525. Sekitar 50 tahun sebelum kelahiran Muhammad. Itu yang lalu ya. Sekarang kita masuk di sesi yang minggu ini. Kemarin saya sudah tunjukkan sedikit tentang pembuktian tata bahasa, bahwa yang dibilang Menahem Ali itulah yang keliru. Yang nanti dibuktikan. Bukti-bukti dari ulama yang berbeda, yang lainnya mengatakan Allah itu adalah isim, kata benda dalam bahasa Arab,
yang berasal dari kata al-ilah, malah lebih cocok terbukti dengan tata bahasa Arab di zaman sekarang, sekalipun ada perkecualian. Malah yang mengatakan Allah ini nama pribadi, proper noun, proper name, itu tidak cocok sama sekali dengan penggunaan tata bahasa Arab di zaman sekarang. Dan faktanya tidak ada orang di Arab Saudi, di Yaman, di Yordania, di Mesir, di Oman, di Bahrain, di Timur Tengah, yang pernah mempermasalahkan Allah adalah hak milik kami dan menyerang melarang orang-orang Kristen. Nada. Yang kayak gini-gini ini hanya ada di Menahem Ali, sebagian orang Muslim yang kurang berpendidikan di Malaysia, maupun Yakub Sulistyo yang memang dari dalam hatinya sudah anti, mungkin kalau lebih cocok disebut dia muak dan benci penggunaan kata Allah. Karena dia berusaha sedemikian rupa agar Allah itu tidak perlu dipakai, bahkan upaya-upaya hukum untuk menggugat Allah pun sudah dilakukan. Ah, kayaknya mungkin mau iklan sepertinya ini. Bentar. Ah, ya kan benar. Ada iklan. Nah, itulah video yang tadi Bapak Ibu Saudara sekalian lihat. Saya potong memang. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat secara lengkapnya, bisa melihat di deskripsinya ya. Saya akan berikan tanggapan. Yang pertama, tadi saya sampaikan ada 7 poin. Yang pertama, jelas sekali bahwa video tersebut membahas firman. Tetapi yang lebih ditonjolkan justru kata si A dan kata si B. Kata Rabi A, kata Bishop B, kata Uskup C, kata Panglima Perang D, dan sebagainya. Kenapa ya membahas firman tetapi tidak kata firman Tuhan? Kata firman Tuhan itu apa? Itu seharusnya yang dibahas, bukan kata si A, kata si B. Ini problemnya. Nah, akibat meninggalkan nama Yahweh, maka ada Panglima Kristen saat mati menggunakan cincin yang bertuliskan Allah adalah Tuhanku. Coba dengar kata Pak Pelo berikut ini. Ada Panglima Kristen, Panglima Perang Kristen namanya Abdullah bin Abu Bakar, yang di saat dia mati, dia menggunakan cincin yang bertuliskan Allahku adalah Tuhanku. Allah adalah Tuhanku. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Tidakkah kita sadari bahwa tulisan di cincin yang dipakai oleh Panglima Kristen tersebut sudah menyimpang dari kebenaran firman. Tuhannya beda dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi dan Tuhannya para rasul. Kalau tulisan di cincinnya berbunyi Yeshua adalah Tuhanku atau Yeshua hu Rabbi, baru benar. Karena Tuhannya para rasul di Kristen Arab itu Yeshua, bukan Allah. Perlu diingat bahwa Kristen Arab mengenal Yahweh loh, kenapa tidak pernah diajarkan? Dan saat ini Kristen Arab sedang terjadi restorasi. Maka Christian Prince mengatakan bahwa penggunaan nama Allah dalam kekristenan itu merupakan kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin rohani Kristen. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengar videonya sebentar saja ya. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus. But the fact, the word Yeshua or Yeshua, Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew, not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication. Or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible to Arabic and they use the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication. The same as some who translated the Bible and used the word Allah. But in fact, this is not Christianity. And Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arab Christians forced to use the word Allah. And now it became part of their, let us say, the daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are a minority, you will see all of them use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However, when the Muslims, they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims. And I agree with the court, actually. They should not use it. And any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transition from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this pagan name. It's not a word meaning God. It's a name of a God, which is a pagan God, exists before Islam.
Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translations that are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah praying to God. But what you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, their generation, they learn nothing but the saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big, big mistake Christians, they do when they use it. But people, they are inheriting false inheriting. And the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. Firman Tuhan kan mengajar untuk menyebut namanya, bukan menyebut sebutannya. Coba kita lihat Keluaran 3 ayat 15, lalu 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-8, yang sama dengan kitab Mazmur pasal 105 ayat yang ke-1. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, Wayomer ot Elohim el Moshe kotomar el bni Yisrael. Yahweh Elohi avotekem, Elohi Avraham, Elohi Yitzhak, we Elohi Yakub, selakani alekem, zezemi leolam, wezezegri ledordor. Yang artinya, dan Elohim berfirman lagi kepada Moshe atau kepada Musa. Katakanlah demikian kepada Bani Israel. Yahweh, Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Jadi nama Yahweh itu untuk selama-lamanya. Kemudian kita akan melihat, di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-8, di sana berbunyi Hodu la Yahweh kir uvismo hodiu famim ali lotai, yang artinya bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Tuhan tidak menghendaki namanya disebut dengan seenaknya sendiri loh, apalagi diganti-ganti dengan nama sesembahan lain. Bahkan hati Tuhan cemburu jika umatnya menyebut-nyebut nama sesembahan lain. Mari kita lihat Keluaran 23 ayat yang ke-13. Keluaran 34 ayat yang ke-14. Nah, di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-13, di sana berbunyi Ufkau asyar amati alaqari sarung esyikilohim akhri lo taskiru lo yusama alkitab. Dia mendirikan gereja sendiri ya. Dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain, jangan kamu sebut-sebut, itu jangan keluar dari mulutmu. Nah, coba perhatikan. Tadi nama sesembahan lain jangan keluar dari mulut kita, apalagi kita menyembahnya dan bahkan kita meninggikan namanya lalu membuang nama yang sesungguhnya. Kemudian kita lihat di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14, di mana di dalam kitab Tenak berbunyi Kilo tistakawe le el akher ki Yahweh kanasmo el kanahu, yang artinya sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Pelo tidak tahu permasalahan, tetapi bicara soal gugatan terhadap Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Perhatikan dengan baik. Saya tidak pernah menggugat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kalaupun harus digugat, karena penerjemahan kata nama Yahweh menjadi Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua, Tuhan T-nya saja yang huruf besar, dan Allah A-nya saja yang huruf besar, memangnya kenapa? Kan tidak salah, memang salah ya perlu digugat. Namun dalam sidang tersebut, saya dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi ahli loh, bukan sebagai penggugat. Nah ini saja sudah salah, karena dasarnya kata si A, kata si B lagi. Tidak boleh dijadikan standar kebenaran firman, karena di dalam kitab Matai atau Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21 sampai 23, di dalam kitab Indonesian Literal Translation berbunyi, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Perhatikan, Bapak Ibu. Tadi dikatakan orang yang menyebut Tuhan itu bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bisa melakukan banyak mujizat. Tetapi apa yang terjadi? Pada ayat 23 katakan, dan pada waktu itu, aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Ini berdasarkan kitab Brit Kadasa. Nah, orang yang durhaka, itu orang yang tidak mengakui orang tuanya. Ingat, Yahweh itu Bapa Surgawi kita loh. Kita tidak mau atau tidak sudi menyebut namanya, karena bagi mereka yang penting Yesus. Itu artinya durhaka.
dan melakukan kebenarannya sendiri. Seperti di dalam kitab Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-3 dari Kitab Suci Indonesia Literal Translation, di sana dikatakan, sebab aku memberi kesaksian terhadap mereka, bahwa mereka memiliki kecemburuan Elohim, tetapi bukan atas dasar pengenalan. Sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim, dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenarannya sendiri, mereka tidak tunduk pada kebenaran Elohim. Itu hal yang ketiga, Bapak Ibu. Sekarang, hal yang keempat yang saya sampaikan. Pak Pelo menyiratkan, kalau Kristen Arab sudah memakai nama Allah, maka kita boleh saja memakainya. Nah, sumber iman kita kan bukan ke Arab, tapi ke Israel. Dan mereka memakai kata nama Allah, karena saat penerjemahan, sudah terkontaminasi agama suku, dan di bawah penguasaan penguasa pada saat itu. Dan Kristen Arab menggunakan nama Yahweh dengan nama Yahwah. Kenapa tidak pernah dimunculkan? Dan saat ini juga sedang terjadi restorasi dengan mengganti menjadi ilah atau rab. Kenapa tidak disampaikan? Tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Video Christian Prince tadi membuktikan bahwa di dalam Kristen Arab sedang terjadi restorasi tentang nama Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, kitab sucinya Umat Katolik edisi pastoral di Filipina tidak ada satupun nama Allah dan ada ribuan nama Yahweh. Apakah berarti kitab itu salah? Bahkan kitab suci edisi pastoral Katolik yang berbahasa Indonesia juga ada. Sayangnya yang punya saya dipinjam teman saya yang menggugat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, namun sampai sekarang belum dikembalikan. Mudah-mudahan teman saya yang menggugat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menonton video ini sehingga bisa ingat kalau pernah meminjam kitab suci saya edisi pastoral Katolik yang berbahasa Indonesia. Nah, coba Bapak Ibu lihat sebentar ke layar untuk melihat kitabnya yang sempat saya scan sebagai berikut. Padahal kitab suci umat Nasrani yang ada nama Allah itu hanya ada di negara yang mayoritas Islam seperti Malaysia. Dan karena pengaruh ajaran agama suku dan karena banyak imigran Arab seperti di Afrika. Itu yang kelima. Yang keenam, dikatakan saya benci nama Allah. Kalau benci, saya tidak mungkin bersahabat dengan umat Islam yang menyembah kepada Allah. Bahkan gereja yang saya dirikan pun, yang tanda tangan untuk izin prinsip, justru dari tokoh-tokoh Islam. Yang membenci, justru dari para pendeta. Juga umat Nasrani yang sudah kena pengaruh untuk membenci saya. Nah, dasar saya tidak memakai nama Allah, bukan karena membenci seperti apa yang disampaikan Pak Pelo tadi, tetapi karena memang tidak ada. Jadi saya tidak mengada-ada. Dan nama Yahweh yang tertulis ribuan kali yang sudah dihilangkan, saya restorasi lagi. Kalau begitu, siapa yang membenci? Mengatakan saya membenci Allah, padahal justru dirinya yang membenci dengan nama Yahweh. Padahal itu Tuhannya para nabi, dan dia itu Yeshua HaMashiach. Nah, siapa yang membencinya? Firman Tuhan katakan itu disebut Soten HaMashiach atau Antikris. Nah, coba kita baca di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Di sana berbunyi, Mihu hakosef bilti hamkakes be Yeshua lemor kilo hamasya hu se hu soten hamasya hamkakes baaf ufaben. Yang artinya, siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal Yeshua itu bukan Mesias. Inilah Antikris atau soten hamasya yang menyangkal Bapa dan Putra. Jadi kalau menyangkal Bapa atau menyangkal Putra atau menyangkal kedua-duanya, menurut kitab suci tadi adalah Soten HaMashiach atau Antikris. Bahkan orang yang mengajar untuk umat Tuhan melupakan nama Yahweh, menurut kitab suci itu disebut nabi palsu. Nah, coba kita baca di dalam kitab Yirmiyahu pasal 23 ayat yang ke-26 sampai 27 yang berbunyi demikian. Sampai kapan hal ini ada di dalam hati para nabi yang menubuatkan dusta? Ya, mereka dalam hatinya adalah nabi pembohong yang berencana untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka yang mereka ceritakan seorang kepada sesamanya sebagaimana yang leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Itu yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh. Lebih taat kepada siapakah, Bapak Ibu? Kalau memberitakan firman, itu ya jangan membenarkan yang sudah biasa, tetapi biasakanlah yang benar, apapun resikonya. Dan jangan membawa-bawa yang tidak ada dalam kitab suci, justru untuk mereplace atau mengganti apa yang ada di dalam kitab suci itu sendiri. Nah, inilah video yang bisa saya sampaikan untuk Bapak-Ibu saudara sekalian. Oke,
Ya, di sini Pak Yakub dengan gamblangnya menyatakan bahwa memang tidak ada kata Allah di dalam Bible ya, cuman hanya ada di Indonesia. Jadi memang mereka ini tentang nama Tuhan pun masih diributkan. Jangankan bukan Tuhan, hanya di ya, Indonesia, Pak Masin. Indonesia, ya. Malaysia, dan Afrika yang mayoritas Islam. Tadi, di Malaysia di sudah tidak digunakan lagi ya? Ya, Malaysia sudah diprotes kan. Mm-hmm. Pak Yakubus tadi ngomongnya gitu. Jadi yang pakai nama Allah itu adalah Indonesia. Waktu itu, waktu dulu ya. Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Afrika yang mayoritas Islam. Ya, betul. Berarti ada apa? Itu. Ya itu misi misionaris itu. Ya karena kita dengarkan sendiri kemarin dari apa pernyataan si Taipudin yang saat dia berkunjung ke ND itu ya, bahwa kalau memang mau mendekatin pihak Muslim, kita harus bilang bahwa Tuhan kita itu sama katanya Allah. Tapi kalau sudah masuk, baru katakan bahwa Tuhan kita itu berbeda. Itu sudah jelas di dalam videonya itu ya. Tanpa disadari oleh si Taipudin, dia itu memberitahu kita, pihak Muslim, bahwasanya begitulah cara mereka untuk misi misionaris mereka itu, Pak Deh. Hari, okay. Harimau berbulu merpati. Iya. Ya, di sini ada juga pejuang tauhid. Silakan, mungkin ada yang mau dikomentari tentang pernyataan dari Pak Yakub tadi untuk menanggapi si Gracia Pelo dengan apa data-data ilmiahnya. Silakan. Kalau dari saya cuma satu kata, mereka goblok semua. Nanti ujung-ujungnya ini, Bang Ramana, nanti ujung-ujungnya kalau menggunakan kata Yahweh juga, nanti ya, dengan Yahudi juga berselisih juga nanti. Jadi mereka makanya, sebenarnya kebingungan harus memakai nama apa Tuhannya. Atau jangan-jangan memang Tuhannya tidak ada. Makanya karena memang tidak punya Tuhan, akhirnya cari sana-sini, ngais-ngais kayak ayam waktu pagi cari makanan. Kalau ada ampas dipakai, yang punya datang kabur. Kacau ini, kita kacau ini. Ya, dari awal mereka udah kebingungan cari nama Tuhannya. Setelah dapat, ngambil nama dari orang. Terus ada dari kalangan mereka sendiri tidak mengakui. Akhirnya ribut. Nah, tentang masalah ketuhanannya pun berselisih juga. Ini contohnya di saat ini ya. Saat mereka adakan diskusi panel ini via Zoom. Melalui Zoom ini kan ada berbagai macam panelis. Nah, narasumber di sini ya. Ya, akhirnya padahal di sini mereka ini mendiskusikan tentang nama Tuhan yang sebenarnya di Kristen itu apa sih? Yang kebanyakan begini, dari mereka itu menolak nama Allah itu ya, di Bible, minta direvisi. Begini, Bang. Ya, silakan. Kalau sentiran saya, sebab kalau nama itu dipertahankan, nama Allah dipertahankan di dalam Bible, ketuhanan Yesus akan punah, Bang. Karena selalu mengatakan diri utus oleh Bapa, Bapa itu kan merujuk kepada Allah. Banyak kisah-kisah para rasul yang menjelaskan bahwa Tuhannya Yesus adalah Allah. Kalau mereka pertahankan nama itu, mereka tidak balikan fakta bahwa Yahweh itu adalah Yesus, maka akan punah mereka. Guncang dunia ini ketika mereka pertahankan terus ya, nama Allah sesungguhnya. Karena mereka mau rubah sebagai perpenalan juga salah, mau sebagai gelar juga salah. Akhirnya serba bingung. Jadi saya mau pantun sedikit. Di sana bingung, di sini bingung, di tengah-tengah kami senyum-senyum saja. Kapok kalian. Iya, benar itu Bang Rahman. Nanti di dalam apa di dalam diskusi yang nanti saya tayangkan ini memang ada pembahasan dari siapa ya? Pak Yakub juga atau narasumber yang lain itu ada membahas orang pendeta yang menjadi mualaf. Ya gara-gara katanya sih gara-gara membaca di dalam Bible itu bahwasanya Yesus sendiri menyembah Allah di situ kan memang terjemahnya Allah di situ dan bahwa Yesus itu sebagai utusan. Jadi ada yang ditemukan dari seorang pendeta yang mualaf itu ada kalimat syahadat di dalam Bible. Mungkin seperti itu kurang lebih yang saya tangkap. Nanti di apa yang nanti saya tayangkan di sini ya. Bang Basim.
Ya, siap. Ada yang indah saya di live chat itu. Mereka bilang kalau di depan sang debatir, ya. Pantat saya buka tutup. Bro, bukan buka tutup, tapi begitulah cara kita harus sopan santun gitu. Mengalah bukan berarti kalah gitu loh. Supaya ada waktu dan ruang lagi untuk kita ketemu. Kalau saya mau gas, jangankan sang debatir, gurunya sang debatir pun tetap KO. pejuang tauhid ini jangan main-main. Ya, bandingkanlah dengan yang ini. Ya, oke, kita lanjutkan. Itu cuma sekedar buat kita nambah imun aja ya sedikit. Buat ini tadi siapa yang ngatain Bang Ramana tadi di live chat ya? Gimana kalau lihat seperti itu? Dia bilang kalau di depan sang debater itu pantat buka tutup. Kalau di sini buka tutup tadi itu yang joget-joget turun naik. Ada yang request dangdut bang, versi dangdut. Nanti kita akan cari ya. Oke, kita kembali ke topik ya. Dimana di sini ada diskusi di Zoom antara pihak Kristen yang memang pandangannya berbeda tentang menyikapi kata Allah di dalam Bible. Dan memang kebanyakan di situ menyetujui untuk kata Allah itu memang dihapus karena tidak benar. Tuhan mereka itu bernama Allah. Jadi memang terkait juga dengan hal misi para misionaris itu ya. Dimana dulunya memang kayaknya memang dibuat seperti itu agar lebih gampang mendekati pihak Muslim. Oke, mungkin ada yang mau menanggapin sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan. Siapa nih yang kalau mau menanggapin atau kita? Ya, kalau silakan. kalau saya sih itulah cara-cara yang busuk ya. Jadi itu cara-cara berpura-pura. Dalam arti mengembangkan suatu misi dengan penuh kepura-puraan, dengan tipu daya. Jadi memang tepat apa kata Paulus. Dengan tipu daya. Apakah dengan apa dustaku kemuliaan Allah semakin melimpah, apakah aku masih dihukum sebagai orang yang berdosa? Jadi memang parah. Kalau kita mau lihat ya, dengan gerakan-gerakan mereka yang secara licik. Ya, silakan yang lain ada yang mau menanggapin? Oke, coba kita lanjutkan. Yang halo-halo tadi siapa sih yang halo-halo tadi? Kelempar. Abioka atau abis siapa tadi? Kalau tidak salah dari pihak Kristen ya. Nah ini ada Asbioka. Ah, siapa? Ya silakan. Mungkin dari Asbioka. Ada yang mau ditanggapin? Sebelum kita lanjutkan videonya. Silakan. Oke, coba kita lanjutkan aja dulu ya. Bapak Akhir Mandrit Romo Daniel Bambang Dwi Bienstropisti. Kami persilakan dengan tema penggunaan kata Allah dalam kekristenan. Nah, penggunaan kata Allah dalam kekristenan ya. Terima kasih. Shalom untuk semuanya. Shalom. Pembicaraan saya ini tentunya akan saya bacakan dalam dengan latar belakang afiliasi saya dengan gereja Ortodoks. Banyak orang masih belum mengerti Ortodoks itu apa, maka saya gambarkan sedikit tentang selayang pandang dari gereja Ortodoks ini. Ya, mungkin ini tidak akan, karena ini bukan merupakan bagian dari isi yang kita bicarakan, Bapak Ibu bisa membaca dari artikel yang saya kirimkan. Hanya saya ingin menggarisbawahi tentang bagaimana sejarah gereja Timur ini mulai dari zaman para rasul sampai pertobatan Konstantinus. Dan akhirnya bagaimana setelah pertobatan Konstantinus itu munculnya kontroversi sekitar pribadi Kristus, yaitu hubungan antara keilahian dan kemanusiaan di dalam Kristus, yang akhirnya diselesaikan dalam 7 konsili. Konsili pertama dan kedua di Nikea, tahun 325 Masehi dan tahun 38 Masehi, yang satu melawan ajaran Arianisme, yang menolak keilahian Kristus, dan ajaran Makedonianisme, yang menolak keilahian Roh Kudus. Bagi merumuskan ajaran kesan Allah yang sejak kekal memiliki firman dan roh yang melekat satu dalam dirinya yang saya itu, yaitu ajaran tertinggal Maha Kudus. Lalu konsili ketiga, tahun 431 di Efesus, yang melawan ajaran bidat Nestorianisme yang menentang gelar Theotokos untuk Maryam, ibu dari Yesus.
Yang ke selanjutnya adalah konsil keempat di Chalcedon, itu tidak jauh dari Konstantinopel, yang menentang ajaran monofisitisme, yang menolak keberadaan Kristus yang memiliki dua kodrat dalam satu hipostasis atau satu pribadi, di mana mereka menekankan bahwa Kristus hanya memiliki satu kodrat, yaitu kodrat ilahi saja. Konsili kelima, tahun 553, nah, waktu itulah munculnya Islam, mulai Muhammad lahir sekitar tahun itu, bagi mengadakan rekonsiliasi antara penganut monofisitisme dengan gereja. Konsili keenam, tahun 680-681, Muhammad meninggal tahun 632, jadi masa kurun munculnya Islam waktu ini, bagi melawan ajaran monotelisme yang menegaskan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak, yaitu kehendak ilahi saja, dan gereja menolak ajaran ini. Dan konsili ketujuh, tahun 787 Masehi, bagi menolak ajaran ikonoklasme yang menolak ikon-ikon yang menggambarkan Kristus, dan seterusnya. Waktu ini gereja masih satu. Gereja yang di barat berpusat di Roma, dengan gereja yang di timur berpusat di Konstantinopel, di Alexandria, di Antiochia, dan di Yerusalem. Sesudah konsili ini, tak lama kemudian terjadi ketegangan-ketegangan antara gereja barat yang berpusat di Roma dengan gereja timur yang berpusat di empat pusat tadi, karena pemimpin gereja di Roma menyatakan dia sebagai satu-satunya pemimpin dari seluruh gereja. Sehingga akhirnya terjadi perpecahan pada tahun 1054. Perpecahan. Ya, pada tahun 1054, gereja barat memisahkan diri, hingga akhirnya kita kenal sebagai gereja Roma Katolik. Gereja timur ini yang akhirnya kita sebut sebagai gereja Ortodoks. Tahun 1453, kekuatan Islam makin hari makin merangsek, dan gereja timur menjadi bumpernya kekuatan jihad dari Islam yang tidak menyerang wilayah-wilayah Kristen. Sampai akhirnya tahun 1453, gereja timur, terutama Konstantinopel, jatuh ke tangan Islam. Dan kota Konstantinopel namanya diubah menjadi kota Istanbul. Dan gereja yang terbesar waktu itu, gereja Hagia Sophia, akhirnya diubah menjadi satu masjid. Ya. Nah, sejak saat itu, negara Kristen Timur, Kristen Bizantium, menjadi negara Islam Turki. Nah, setelah gereja Barat berpisah dengan gereja Timur, 800 tahun kemudian, gereja Barat mempunyai permasalahannya sendiri. Yaitu pada tahun 1517, seperti yang kita tahu, Luther mengadakan gerakan reformasi dengan memasang 90 dalil yang menolak praktek dan ajaran gereja Roma Katolik di zaman itu di pintu gereja Wittenberg. Protestan. Mulai dari sinilah munculnya macam-macam aliran kekristenan non-Roma Katolik di gereja Barat. Mulai dari aliran Lutheranisme, Calvinisme, Mennonite, Anabaptis, Baptis, Anglikan, dan seterusnya. Ya. Kalau begitu, Ortodoks di mana letaknya? Ya, pada dirinya sendiri. Jadi kekristenan itu ada tiga kelompok besar, yaitu kelompok gereja timur, itu Ortodoks, dan kelompok gereja barat, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Ya. Nah, inilah sedikit perkenal mengenai gereja timur. Ya. Gereja timur bukan gereja baru, ya, bukan bagian daripada gerakan reformasi Protestan, tapi memang gereja tua, gereja dari zaman purba. Nah, berbicara mengenai masalah nama Allah ini, boleh tidaknya menggunakan nama itu, atau harus dan tidaknya menggunakan nama Yahweh atau Elohim, bagi iman Kristen Timur, itu tidak mempunyai relevansi karena referensinya beda antara pemikiran Timur dan pemikiran Barat. Nah, pertama kita baca dari 1 Korintus 3:11 yang mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi dasarnya kekristenan itu adalah Yesus Kristus itu. Terutama Yesus yang telah bangkit. Ayat ini jelas-jelas menyatakan satu-satunya dasar kekristenan adalah Yesus Kristus. Ya. Dan bagi iman Ortodoks, seperti yang kita lihat, yang di dalam konsili-konsili yang dibela adalah Yesus ini. Yesus itu Allah atau bukan manusia, Allah atau bukan, Yesus itu manusia atau manusia saja atau bukan. Dalam konsili-konsili ini yang menjadi pembahasan adalah mengenai pribadi Yesus. Dengan antara keilahian dan kemanusiaannya di dalam pribadinya yang satu. Oleh karena itu, masalah pembahasan tentang nama Tuhan itu tidak pernah menjadi pembahasan di dalam gereja timur. Sehingga problema yang sedang ramai ini tidak punya relevansi di gereja timur. Gereja timur mempunyai referensinya sendiri. Jadi ajaran kerajaan Kristus panjang juga ternyata diskusi mereka ini. Sampai 7 jam. Masih enggak ketemu nama Tuhannya. Malahan ribut masalah konsep ketuhanan ujung-ujungnya. Tritunggal dan inkarnasi. Inkarnasi artinya firman jadi manusia. Bukan reinkarnasi, ya. Kita orang Kristen tidak percaya pada reinkarnasi. Inkarnasi dari kata karnus bahasa Latin
artinya daging. Firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia, ya. Jadi di dalam gereja Ortodoks dogmanya itu cuma dua saja, Tritunggal sama inkarnasi. Dan yang lain-lain ini adalah merupakan penjabaran dari dua ajaran ini. Jadi kalau kita mengerti benar Tritunggal dalam kacamata ajaran gereja Ortodoks dan mengerti benar pribadi Kristus dalam kacamata gereja Ortodoks, semuanya itu akan ada kaitannya. Jadi ini begini karena begini, ini begini karena begini, ini begini karena begini, gitu. Jadi itu yang menjadi concern-nya gereja Ortodoks. Jangankan 7 jam. Iya benar, 2000 tahun aja belum selesai konsep ketuhanan mereka dan nama Tuhannya kapan. Adalah pribadi Kristus dan Tritunggal itu dengan dampaknya terhadap keselamatan, dampaknya terhadap gereja dan lain-lain. Sehingga sebenarnya dari kacamata Ortodoks, kontroversi mengenai nama Allah itu adalah merupakan fenomena modern yang muncul di luar lingkup gereja Ortodoks dan tidak secara langsung menyentuh dasar iman Kristen Ortodoks itu sendiri, yaitu pribadi dan kodrat Yesus Kristus. Dan bagi iman Kristen Ortodoks, kontroversi ini tak ada relevansinya sama sekali. Yaitu, berarti dari Ortodoks tidak mempermasalahkan ya. Mau pakai nama aja tidak apa aja tidak masalah. Tradisi Protestan yang tidak mau menggunakan nama Allah untuk sesembahan orang percaya, tapi mengganti nama Allah dalam Alkitab terjemahan LAI dengan Elohim, ya sesuai dengan Alkitab Suci Bahasa Ibrani, nama Tuhan dalam LAI dengan Yahweh, nama Yesus Kristus dengan Yeshua Hamasiah. Saya sendiri tidak jadi masalah menggunakan nama-nama ini, ya. Biasanya alasannya ini dan ini yang sudah dikatakan oleh Pak Listio tadi. Alasannya adalah ini. Jadi saya sudah sekarang Allah adalah dewa berhala yang disembah orang Arab sebagai dewa air atau dewa bulan dan lain-lain. Alasannya itu satu. Yang kedua, nama Allah berasal dari Babilonia menyembah berhala lalu menyebar ke Arab. Itu dua. Yang ketiga, Allah adalah nama Tuhannya umat Islam bukan umat Kristen. Yang keempat, nama diri atau proper name Tuhan adalah Yahweh, berarti mengganti namanya dengan Allah adalah salah. Bahkan dianggap menghujat Yahweh karena telah mengganti namanya dengan nama dewa atau berhala. 1 Tawarikh 16 ayat 26. Nah, itulah dari pihak yang percaya bahwa orang Kristen hanya boleh menggunakan nama Yahweh dan Allah saja. Nah, sekarang bagaimana tanggapan Ortodoks? Tanggapan Ortodoks kembali kepada landasan keyakinan tadi, yaitu inkarnasi. Firman jadi manusia. Karena Kristus itu terutama dalam inkarnasinya adalah dasar yang telah diletakkan Allah sendiri bagi memahami. Oke, kita coba lanjut karena ini dari pandangan dari Ortodok ya. Tadi dia menyatakan bahwa tidak jadi masalah mau pakai nama Tuhannya apa aja. Terserah, mungkin seperti itu. Nama Tuhan bisa berubah-ubah. nanti luar lagi sambungan lagunya itu. Jackson, suara Bang Basim. Yep. Ini kalau menurut kitab undang-undang, ya, undang-undang kitab Imamat 224, ya, Imamat 24 ayat 16, ini mereka ini harus dihukum mati semua ini karena menghujat nama Tuhan, nama Tuhan diganti-ganti, harus dihukum mati mereka ini. Kalau menurut Imamat ya, Imamat 24 ayat 16, ini mereka ini dihukum mati semua ini. Kalau zaman-zaman itu kurang ekor mereka ini. Gini loh Bang Basin, biar mereka jelas bahwa kenapa orang Arab sebelum Nabi Muhammad itu pakai nama Allah. Lah memang diturunkan dari Nabi Ismail. Dari Nabi Ibrahim. Nah, makanya turun temurun ya tetap pakai nama Allah dan tidak mau menyamakan dengan apapun. Misalkan dia pasang pakai anu ya, misalkan mereka menyembah berhala ya, tapi tidak akan memberikan nama Allah kepada berhala-berhala mereka. Bang Basim. Yap. Itu ada salah satu penonton kita minta didoakan ibundanya yang meninggal. Innalillahi. Mungkin kita bisa berikan Al-Fatihah. Ricky Surya ya. Tris siapa? Tris Sapta. Nama ibunya siapa? Kalau bisa nama dengan ibu. Bintinya. Oh itu ya? Iya.
Bahtiani binti Iskandar, ya. Ya, siapa yang memimpin? Bang Basin, Bang Basin. Bang Basin. Enggak apa. Enggak apa. Saya enggak belum lihat di mana ya? Riki Suryati Trisapta, Riki Suryati Trisapta. Mungkin udah lewat di tempat saya ya, enggak kelihatan ini. Silakan Pak De, silakan dipimpin di mana ya? Saya cari-cari nih. Oke, kita coba ini ya. Saya enggak dapat ini, yang mana nih? Pak De, sebutkan aja Pak De, silakan Pak De. Iya. Iya. Kita kirimkan Al-Fatihah dulu untuk ibunya. Siapa tadi? Aduh, enggak ketemu nih. Riki atau siapa tadi? Riki Surya, Riki Surya di sana. Oke, Ikhwan Billah, baik yang di room maupun yang di chat, marilah kita menundukkan hati kita sejenak untuk memberikan doa kepada ibu rekan kita yang ibu mertua dari rekan kita. Oh ya, ini dapat ibu mertua beliau yang mungkin baru saja meninggal ya, meninggal. Mudah-mudahan ditempatkan di nama di taman-taman surga, karena kita kalau di alam kubur itu masih ditempatkan di taman-tamannya surga. Mudah-mudahan almarhum selalu diterima Allah dan semoga amal ibadahnya menjadikan hujah nanti di yaumil qiyamah. Ala hadiniyah wa qulu niyatin shalihah khususon Ibu Isbah Tiani binti Iskandar laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Moga dilanjut Bang Basin. Ya, oke, terima kasih Ade telah memimpin doa kita untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk ibu mertuanya Riki Surya Trisapta ya. Oke, coba kita lanjutkan lagi. Bentar saya akan coba share. Dan ini dari seorang panelis lagi ya. Tadi udah dua orang, Pak Yakub, Pak siapa lagi yang dari Ortodok tadi. Dan ini sekarang dari pihak STT ya, STT Kadesi ya. Kalau tidak salah ini siapa namanya saya kurang paham. Coba kita putarkan aja. Bagaimana dengan tanggapan dari orang ini tentang kata Allah di dalam Bible? Mungkin nantinya akan sepakat semua akan membuang nama Allah di dalam Bible karena bukan Tuhan mereka. Nah, problem yang jadi kita mereka ini belum bisa menentukan atau ada kata sepakat ya. Siapa sih Tuhan mereka ini sebenarnya namanya? Dan bukan hanya namanya yang mereka belum sepakat. Tentang konsep ketuhanannya pun mereka belum ada kata sepakat. Ilah dua, yaitu kata sandangnya lalu ilah tiga huruf. Selanjutnya masih diteruskan ada Allah empat huruf. Jadi dan al ilah lalu dua atau tiga huruf, lalu ilah tiga huruf saja. Kemudian nanti ada alaha siriak common noun versus alaha siriak cm. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa alaha siriak itu dibaca double L. Itu fakta dan itu debat itu banyak terjadi di jurnal akademik yang sampai saat ini masih berlangsung. Oke, kita teruskan. Lalu kalau double N itu bukan ilaha Allah. Menjadi common noun. Ini yang saya anggap ini sangat menyimpang jauh. Kita teruskan, nanti kita periksa. Allah, nama Allah Alem Lam Haha itu gundul pada awalnya. Tidak seperti ini. Jadi menurut Anda semua familiar ini Alef, lalu lam lalu ha-nya di sini. Ini diduakan di sana. Jadi gundul saja ya. Mudah-mudahan tidak menjadi pengalaman dari Anda. Mulai dari masa terdekat dengan lahirnya Islam, lalu kita selidiki mundur ke belakang. Muhammad adalah Nabi Islam, hidupnya 570 sampai 632 CE kira-kira. Lalu kata Allah yaitu Sang Khalik, proper name dalam Quran muncul sekian kali. Yang penting adalah ada juga kata ilah yang netral. Lalu ada bentuk jamaknya model dua kali dan lebih dari dua kali. Sementara kata Allah tidak pernah muncul jamak. Oke. Lalu kata Rab, ya itu sejajar dengan Adonai ini.
lalu kata yang terkait dengan akhiran, yaitu ilahun, ilahi, ilahuna, dan sebagainya. Itu ada di sana itu. Selanjutnya, dalam Quran tidak muncul kata al-ilah, tetapi di luaran itu maksudnya ya di tulisan mana gitu. Itu memang Arab, gramatika Arab mengizinkan kata al-ilah. Tulisan mana? Tulisan mana? Mereka yang menggunakan ilah-ilah lain katanya. Itu dipahami Tuhan tentu saja T-nya besar. Arab juga begitu. Ini ayat-ayatnya Al-Quran. Lalu ini juga misalnya Tuhanmu, ilahu. Jadi jangan sampai terjadi Anda semua terkecoh tulisan apa-apa terjemahan LAI yang mengatakan Allahmu. Nah, iya memang LAI yang salah. Arabic Bible. Saya nanti bisa tunjukkan itu melainkan ilahu gitu ya, ilahukum, sorry. Lalu ini juga ilahukum, ilahu, lalu ilahkum, ilahukum, lalu ilaha ya, Tuhan. Jadi ada tambah H itu dia gitu. Oke. Kita teruskan, saya harus agak cepat ini. Ada juga Tuhan-Tuhan kami, artinya ilah dalam bentuk plural, yaitu alihatina, Tuhan-Tuhan itu akhiran kami. Ini contohnya, al-ashab, ini ilahatina, ini artinya Tuhan-Tuhan kami. Gitu. Jadi boleh saja ini sama dengan Elohim, tetapi false god. Gitu ya. Oke, ini ayat Alkitab, ini tentang perdebatan. Debatan aja kitab. Terus. Ya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, bla bla bla. Dia ngambil di Tuhan kitab suci Al-Qur'an ternyata ya. Adalah juga Tuhan kamu adalah satu ya. Ada yang sama memang. Oke, kita teruskan. Kata Allah sangkali dalam Bible selain Quran muncul dalam gramatika yang sama antara lain bentuk vokatif seruan. Ya Allah gitu ya. Allahumma. Itu kan bikinan LAI. Semuanya ya Allah atau wahai Allah. Arab Bible juga menulis begitu. Tapi ya-nya itu bukan ya bahasa Indonesia loh ya. Ini bahasa Arab cari ya begitu. Oke, lalu bentuk interrogatif. Apakah Allah itu tentu ada bentuk tanyanya yaitu Alep ini. Apakah Allah itu di depannya didahului A. Lalu ada awalan lain yaitu Lillah. Ini bentuk-bentuk ini muncul baik di Arabic Bible maupun di Quran. Oke, kata benda noun yang berawalan kata sandang Al tidak dapat ditambahi satu awalan kata suruh vokatif ya. Jadi orang banyak berpendapat Allah jadi al-ilah, tapi tidak bisa diganti begitu saja. Sebab kalau kita bilang ya Allah, kita tidak bisa bilang ya al-ilah. Melainkan ada tambahannya yaitu ayuha. Gitu. Kalau ayuha pasti ada kata sandangnya. Oke, lalu ya Allah. Oke, Mazmur juga begitu. Ini Mazmur juga ada ya Allahu. Itu kan ya Rabu. Ya. Ya bikinan ilah, LAI yang dibacakan Abraham, ini. Abraham, ya ya teh. Ya ilah yang Abi, lain Abraham, ini memprotes Abraham. Yang ada di tapi LAI ayuha, Allah ya, itu. Lalu di sini ayuha. Berarti ini yang sadu. Tetap mau mempertahankan kata Allah di Bible ya, di orang ya, ini. Karena di sini ada al. Nah, kalau apakah itu mirip dengan di Tanakh. Tanakh itu ada satu frase YHWH yang didahului oleh H, tetapi ini bukan definite article melainkan kata tanya. Apakah YHWH bla 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 bla. Gampang itu mencarinya nanti, tapi sementara tidak cari. Ini membandingkan saja dengan Allah tadi. Selanjutnya, informasi pelajari adalah jika kata Allah adalah bentuk al-ilah dengan interrogatif al-ilah ini benar-benar mengubah makna, bukan al, karena al berarti keluarga sehingga nonsen ini sebenarnya. Lalu Allah tidak bisa ditetapkan begitu saja diganti al-ilah. Sebab ini tidak menurut teori Allah bermakna al-ilah lah itu baru boleh. Bukan berarti dipendekkan lalu bisa dipanjangkan lagi. Karena ini sudah berubah al-ilah itu. Walaupun fungsi pronoun tetapi terdiri dari common noun. Sebab dan Allah tidak pernah ada itu common noun. Oke, selanjutnya. Dengan kata lain ya. Allah itu berbeda dengan al-ilah sebenarnya gitu. Al-ilah dalam Arabic Van Dijk bahasa diperiksa di PowerPoint 2 ya. Allah dan al-ilah. Oke, nanti kita periksa itu PowerPoint 2. Lanjut. Nah, mari kita baca, lihat berbagai teori. Jangan dikira kalau teori itu mutlak, namanya saja teori ya boleh-boleh saja. Allah berasal dari al-ilah. Berarti ini Allah itu dengan al-ilah itu Arabic asli. Ada nah, ini dia Bang Hancai. Ya, silakan. Ada apa Bang Hancai? Silakan. Ya, nanya dulu. Ini yang ngomong siapa nih orang bicara tentang ini ilah? Ini dari pihak Kristen yang apa mengadakan diskusi di Zoom kemarin hari Sabtu membahas tentang
siapa sih nama yang sebenarnya di Tuhan mereka itu di dalam Bible? Karena kebanyakan di situ banyak menginginkan supaya kata Allah itu dihapus di Bible dari pihak Kristen sendiri. Karena ada yang mengaku bahwa nama Tuhannya orang Kristen itu Yahweh. Jadi bukan Allah. Jadi sebutan Allah itu sama aja menyebut nama Tuhan orang lain, katanya seperti itu. Jadi ada yang mempertahankan untuk nama Allah tetap ada di Bible, dan ada sebagian orang juga yang lebih banyak menginginkan untuk kata Allah itu dihapus di Bible dan diganti Yahweh. Mungkin seperti itu, Bang Henbancai. Ini dari pihak Kristen semua yang kita tayangkan ini. Ya, sebenarnya sih ujung-ujungnya tetap mempermasalahkan konsep ketuhanan. Ternyata di sini ada yang Unitarian, ada yang Trinitas, ada Oneness di sini. Jadi akhirnya mereka cekcok lagi permasalahan konsep ketuhanan. Jadi untuk pembahasan kata Allah pun akhirnya terbagi untuk pembahasan ini dengan pembahasan konsep ketuhanan itu. Silakan Bang Hen baca. Iya, bismillah ya. Tapi pakai nama Yahweh pun mau pakai nama itu ditidak-tidak sama Yahudi, kepala dia. Yahudi lagi, iya. Jadi ya, mereka ini juga untuk Yahudi. Nama Tuhannya pun kebingungan, karena jangan-jangan mereka ini memang tidak punya Tuhan. Nama lagu bilang maju kena, mundur kena. Iya kan? Tadi pakai nama Allah. Nama Allah itu kan dah jelas. Di sana mereka dah ada. Udahlah, pakai Tios je lah gitu kan. Jelas tuh. Tios gitu kan. Enggak, nah, jadi salah ada, Bang. Lama-lama diganti Maria. Katakan tadi kalau di Filipina itu Dios katanya ya. Kalau yang saya lihat Di live tadi. Karena Malaysia di sana kan pakai ini pakai bahasa Yunani mereka. Tempat kita ni jak dia kan karena tujuan busuk dia tu untuk berterjemahan awal kan dia tujuan mereka. Iya. Tujuan awalnya seperti itu. Dengan segala cara apapun mereka lakukan untuk menyesatkan orang tadi. Maka tadi saya bilang dari awal memang cara tipu-tipu ni, cara licik ni memang di tempat mereka. Tadi dia menguraikan kata ilah, al-ilah dan sebagainya. Dia ngerti tak bahasa Arab tu? Nah, bahasa Arab apa ngerti tak dia bahasa Arab tu kan? Hanya sekedar-sekedar gitu. Inilah tadi. Domba-domba. Kan domba, ya. Ada dukungan Bang Bancai. Ada dukungan. Ya, untuk mengabarkan kabar Kristus maupun dengan maksud. Bohong maupun benar. Itu semua ada baiknya. Itu menurut. Ada ayatnya kok. Iya. Maka tak legalitas itu. Maka ada berbagai cara dia tadi. Nah sekarang dia mau diubahkan itu kan dia persoalan lagi untuk dia tadi. Tapi memang kita harus dosa pakai itulah, pakai istilah-istilah Arab. Kan anti benar dia dengan Arab kan? Pakai istilah-istilah bahasa Arab itu kan rasul. Ya kan nabi itu kan bahasa Arab. Iya kan? Mana ada bahasa Yunani itu? Ono itu. Nah pakai istilah-istilah apa nama ni? Ibrani. Tijak-tijak semua orang Yahudi kepala ini memang itulah mereka ni. Kitabnya itu tidak ada. Dia mereka mengklaim dirinya ahli kitab. Mana pula dia ahli kitab? Ahli kitab tu Nasara. Bukan Kristen buatan Paulus ini. Kan gitu. Yang termasuk ahli kitab tu Nasara. Ya pada zamannya itu orang-orang yang sebagian juga mempastikan mengatakan tu orang-orang Arius pada itu yang mereka itu tidak mentuhankan Isa alaihissalam itu. Ada mereka itu kan. Nah gitu. Nah jadi memang dilema ya untuk mereka. Jangankan masalah ini ya, masalah revisi dan sebagainya, masalah Tuhannya tadi, itulah saya bilang domba berotak keledai, PS domba berotak keledai itu, mereka sampai akhir nanti, sampai nanti satu yang paling dominan nanti ya, nah itu mangkuk baru-baru dia bisa aman seperti waktu zaman setelah Konsili Nicea itu kan, bagaimana kekuatan Katolik itu, ya kan, sampai ada undang-undang inkuisisi itu, siapa yang melakukan bid'at, kita bilang bid'ah kan bakar mereka hidup-hidup. Jangankan hal itu, menterjemahkan aja Bible itu dari bahasa Latin itu ke bahasa ibu masing-masing dibakar mereka. Kecuali James King itu jangan bisa karena punya kekuasaan besar pada itu. Dia raja besar di Inggris. Dia menterjemahkan dari bahasa itu tadi, bahasa Yunani ke bahasa ibunya, bahasa Inggris kuno itu. Nah itu jangan mereka tidak berani karena punya kekuasaan. Ada bergening dengan paus-paus iblis rakus itu. Ya kan? Yang memanfaatkan manusia dan sebagainya kan. Nah, tetap jadi polemik mereka. Tapi memang kita harus digaungkan juga jangan pakai nama Allah itu. Terlalu mulia nama Allah itu dipakai oleh penyembah-penyembah berhala pagan ini. Terlalu mulia. Harus kita notukan. Jadi nah, ini sudah terbukti, Bang.
sudah terbukti dengan sendirinya mereka akan sadar dan akan keluar dari nama Allah karena mereka bukan penyembah Allah. Iya gitu. Betul. Dengan betul, sendirinya betul. Mereka akan tertolak ya. Dengan sendirinya mereka akan tertolak. Gitu. Ketika mereka sudah tidak mampu menyesatkan manusia dengan nama Allah, maka mereka akan menggunakan dengan trik lain lagi. Namanya ya. Iblis kan ular kan itu kan liciklah seperti ular. Ular kan iblis. Jadi bagaimana cara dengan lakukan terus? Inilah ya, orang-orang. Di sini ada juga hadir Bang Hermanca, ada Tom Parlaungan Siahaan ini. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanggapin dari Bang Siahaan ini. Selamat malam. Selamat malam Bang Siahaan. Oke, baru hadir. Topiknya apa ini, Bang? Ya, kita melihat atau ini ya mereaction dari diskusinya saat di Zoom para narasumber tentang penggunaan kata Allah di Bible yang kebanyakan dari mereka minta diganti dengan Yahweh. Oke. Okay. Jadi kalau saudara bisa ingat waktu ada sampai ke pengadilan antara nama Allah di Malaysia dengan umat Kristen sama Muslim, kan sempat disampaikan ada perkara yang tidak boleh kata Allah. Nah, merujuk kepada bahasa Indonesia atau bahasa Arab, kata ganti nama Allah itu adalah Sang Penguasa. Sehingga orang Indonesia atau Alkitab bisa menyebut kata nama Allah. Nah, belakangan ini memang setelah dirujuk, apa yang menjadi kata Allah kembali kepada nama asli Yahweh, bagi Kristen yang sudah banyak melihat atau menganalisa kembali kata itu, kan ada sekarang itu ada Masyanik di dalam Timur Tengah. Jadi bagi saya itu sih nggak masalah. Bagi saya nggak masalah. Memang kalau sejarah kebangsaan Romawi, itu kan strata tinggi semua yang dianggap menjadi orang-orang Kristen. Tapi cenderung Katolik. Nah, tapi jangan salah apa yang disampaikan tadi saudara di sini ada kulihat soal kerajaan Romawi atau Yunani. Itu membuat suatu aturan liturgis sehingga perkembangan Kristen saat itu bagi orang-orang yang dianggap bangsawan. Nah, di situ ada missing sesuatu yang missing link lah. Karena saat itu memang tidak semua boleh diterjemahkan Alkitab kepada bahasa umum. Namun satu hal yang diingat, kalau soal kata Yahweh, karena bahasa Ibrani sendiri pun itu bahasa aslinya. Jadi bagi seorang Kristen ataupun Kristen lainnya, itu sebenarnya tidak menjadi suatu patokan. Bisa saja memanggil nama Allah itu menyebut kata lain daripada Sang Penguasa. Begitu sementara saya sampaikan dulu bagi kawan-kawan, Bang. Ini Pak Syah, nanti lo saya bertanya, Pak Syah ini Katolik atau Protestan? Muslim begitu? Protestan. Oh, Protestan. Iyalah. Mungkin kan jadi jelas gitu. Jadi bukan masalah waktunya kan, sekarang harus ada kejelasan gitu kan. Ini kan yang disembah soalnya. Yang diminta sesuatu kepada dia kan gitu kan. Harus jelas lah kan. Kalau kita bicara tentang Timur Tengah, mengenai kata-kata itu, mereka sana juga enggak pakai Allah. Macam Yahweh, Yahweh itu terjemahan. Yahweh itu orang-orang Yahudi tidak berani mengatakan Yahweh itu tidak ada. Itu abad 17 tuh. Seorang apa? Protestan juga yang lalu diterjemahkan dari Yahweh. Ya kan? Jadi Yehova dan sebagainya. Betul. Ya kan? Ini kan dilema di kalangan Katolik, ke Protestan, ke Mormon dan sebagainya kan.
Nah, kenapa enggak macam di Eropa aja jedah pakai Lord, kan gitu terjemahannya kan? Kan pakai Lord atau God sekali kan. Jadi enggak ambigu gitu, enggak ambigu cara notunya, cara pemaknaannya gitu kan. Pemaknaannya. Itu perlu gua terjemahannya aneh kalau huruf besar bacanya lain. Oh, ini huruf besar, Tuhan huruf besar. Ini Allah huruf kecil. Nah, kan sementara dalam gramatika tulisan Yunani, tulisan itu pun enggak ada istilah huruf besar huruf kecil, sama aja kok. Apakah kalau kita ada kura-kura umpamanya kan pakai huruf besar ya kura-kura. Nanti ada kura-kura huruf kecil lagi kita artikan ikan. Nah kan situ sepertinya kan. Nah ini haruslah di kalangan itulah saya bilang tadi kami kawan-kawan kami mereaksi hal itu. Sebenarnya jangankan masalah ini ya, masalah ketuhanan dalam Kristenan ini kan. Masih simpang siur, masih siapa sih sebenarnya gitu kan. Yesus ini harusnya seperti apa gitu. Tritio sendiri, Trinity sendiri kan. Unitarian dan macam lah jenisnya kan. Aduh, sekarang setelah baru lagi Yesus apa itu yang Henry Tan itu kan, oneness atau oneness itu, beda lagi itu Yesus only, tak apa jak macam tu. Nah ini kan harusnya di internal, itulah tadi makanya cara penafsiran hermeneutik tadi kan, cara menafsirkan hermeneutik itu yang tidak ada standar. Tidak ada standar penafsiran seperti apa. Kemudian eksegesi. Ya kan? Eksegesi itu mencocok-cocokkan sesuatu yang tidak cocok. Gitu kan? Cocok logi kata Sino itu. Di kalangan Kristen sendiri. Nah, dalam Islam ini luar biasa ya. Sangat jelas sekali tentang ketuhanan. Tak ada persoalan ya. Tentang ketuhanan di Islam dengan Yahudi. Tidak ada persoalan kami. Nah, di Kristen sendiri, di internal itu. Nah, makanya tadi di Malaysia juga. Kan kemarin itu ada persidangan itu bukan dari orang selain dari orang Islam. Nah, orang-orang Kristen di sana yang jujur gitu, yang mau jujur bahwa ya enggak ada kita di Bible gitu, itu enggak ada kata Allah di bilang. Hanya the theos. Ya kan? Itu kalau kita pakai English dia bilang ya pakai God. Ya kan jelas kan gitu. Oke, silakan lanjut. Oke, saya sedikit tanggapi respon itu, Bang. Begini, kalau soal tafsir ya, kalau sebenarnya bagi orang Kristen sebenarnya tidak terlalu soal tafsir itu menjadi patokan utama. Tetapi mother language itu akan dibudayakan karena Tuhan itu, sang pencipta itu hadir dalam segala bahasa. Tuhan itu hadir dalam segala budaya. Artinya begini, kalau kita bicara budaya, budaya Melayu, kan sama kita Indonesia dengan Melayu. Ada di Indonesia Melayu juga, ada di Malaysia Melayu. Nah, kenapa sebutan kata atau Lord, my God, ya? Nah, kebetulan nama itu adalah dari awalnya, who I am, aku adalah aku, kan gitu kan, pernah itu. Mungkin kalau Bapak senang tonton Nabi Musa kan, siapakah engkau namanya? Aku adalah aku. Nah, dengan demikian sehingga orang-orang beriman kepada sang pencipta yang bagi kami, Kristus itu adalah bagi penjelmaan Tuhan itu sendiri datang ke dunia untuk menyatakan kasihnya. Menyatakan kasihnya itu karena udah berulang-ulang dia datang melalui para nabi, tapi nabi itu tidak didengarkan umatnya. Sehingga dia mengasihi. Karena manusia tidak akan dapat sempurna. Tidak akan mampu manusia itu hidup dalam kesempurnaan, baik beramal baik, ya. Tetapi kerinduan, atau kalau mungkin maaf cakap, kalau saya salah, mohon dikoreksi, soal takwa atau akhlak manusia itu, rindu atau pengharapan, dream atau ya mimpinya itu ya tetap dekat dengan Tuhan. Nah, berbagai budaya, di Indonesia kami ada bahasa Batak itu kan, kayak saya Batak itu ada bahasa Batak menyebut nama Tuhan itu supaya gampang diterjemahkan, diterima akal sehat manusia itu, disebut dia Tuhan siapa? Jehovah, Debata. Tetapi dia tetap bagian daripada sang pencipta. Bukan bagian, tapi memang dialah sang pencipta. Nah, gitu loh Bang. Nah, jadi kalau hal-hal hermetik memang saya bukan orang teologi ya. Saya orang sekuler yang berpikirannya bagaimana mengaplikasi atau implementasikan kita bertuhan. Bukan soal beragama, bertuhan.
Jadi intim kita, intim atau hati kita, kepertikalan kita kepada Sang Pencipta. Mengenal, bagi orang Kristen, mengenal itu melalui Kristus atau Tuhan Yesus. Makanya mungkin gini Bang, kalau saudara muslim itu menerjemahkan Isa itu adalah Kristus, bagi kami itu tidak benar. Isa itu kan lahir di pohon kurma. Siti Maryam adiknya Harun. Sementara kami, Maryam yang melahirkan Yesus, bukan di zamannya Harun, tapi di zamannya Yohanes atau Yahya atau Zakaria, orang Islam bilang itu. Jadi semuanya banyak persoalan mungkin Bang. Tapi pada intinya, kalau orang Kristen kenapa sekarang banyak bahasa digunakan, Tuhan itu kan Maha Tahu. Jadi bahasa apapun disampaikan kepada Sang Pencipta, dia tahu, karena Tuhan itu tidak perlu satu nama disebut. Dalam arti gini, memang dalam language mother itu kan lebih berharga kepada apa yang diciptakan Tuhan menurut budaya masing-masing. Itu menurut saya Bang. Jadi menurut budaya itu kan gini, siapa yang mau minta aku ciptakan Tuhan itu menjadi suku Batak, Abang menjadi suku Melayu, kan tidak kita minta Bang. Nah berarti kebudayaan itu juga bagian daripada kekayaan, kemuliaan Sang Pencipta. Nah gitu loh Bang. Makasih Bang. Oke, saya bisa sanggah Bang. Saya tanggapi sedikit Pak Zian. Ya, Bang. Jadi kalau menurut KBBI itu bahwa Allah itu nama loh Bang, bukan sebutan. Coba dibaca lebih teliti lagi. Jadi Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau menurut KBBI loh, nama loh, bukan sebutan, bukan Tuhan, bukan sebutan Tuhan, nama. Jadi makanya kalau di umat Islam, karena nama semua sama, menyebut bahwa Tuhannya itu Allah. Lalu gitu dari pendek ya. Kalau dipakai ke kitab lain harusnya ya pakai nama Tuhan, jadi ganti dengan Tuhan gitu. Itu Bang, kalau menurut saya. Dilanjut bagaimana? Ya kalau dari saya sih begini ya. Ketika kita mau mengenal Tuhan, tergantung kepada manusia mengatur nama itu, kita akan dikenakan apa ayat tadi yang saya sebutkan ya, di Imamat ya, Imamat 24 ayat 16, bahwa kita sudah menghujat nama Tuhan. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak yang tadi mengatakan Isa dan Yesus itu berbeda, kalau Anda mengatakan beda, ya saya ikuti alur cerita Anda. Karena kalau Isa alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran, beliau bukan penghujat Allah atau penghujat Tuhan. Tetapi yang disampaikan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di Bible Anda Perjanjian Lama, barang siapa menghujat nama Tuhan, maka dia harus dihukum mati dan dilempari dengan batu. Dan itu terbukti kepada Yesus yang Anda yakini sebagai Tuhan Anda. Tua-tua Yahudi, ya, ahli-ahli Taurat, menuduh Yesus sebagai dia menghujat Tuhan. Dan dia dihukum mati. Dan itu alasan dia disalib. Jadi kalau Anda mengatakan Isa dan Yesus itu beda, ya kalau menurut Anda, ya kita bedakan di situ. Karena Isa alaihissalam tidak pernah menghujat Tuhan. Dan dia tidak pernah tertuduh dengan mas kasus itu. Tetapi Yesus yang Anda tuhankan, dia dituduh sebagai penghujat Tuhan di daerah asal dia sendiri. Sebagaimana orang-orang sudah mengenal Tuhan. Orang-orang yang mengikuti ajaran Musa, tidak mungkin mereka itu tidak mengenal Tuhan, Bang. Mungkin demikian penyampaian saya seperti itu. Tanggapi Pak Host ya, sedikit bagus itu. Begini, soal sebutan itu yang saya maksud, apa yang disebut Isa alaihissalam di dalam konsep Al-Quran itu kan setelah 600 Bang, 600 tahun sebelum setelah kebangkitan Kristus. Tetapi apa yang menjadi tolak ukur Nabi Muhammad saat itu, dia membuka sekte baru, bukan membuka agama Islam loh Bang. Sorry. Artinya dia membawa suatu sekte baru yang saat ini kekuatan Katolik begitu besar, atau Ortodok atau gereja-gereja tua di Timur Tengah. Nah soal nama Allah itu Bang, atau sebutan Assalamualaikum,
itu juga ada itu pun orang-orang Kristen tua atau Kristen Kristen lama di Timur Tengah. Baik cara sembahyangnya ataupun cara berdoanya, itu justru maaf ini orang Islam yang meniru orang Kristen lama itu, Pak. Oh, oke, okay. Sekarang begini, Bang. Kalau memang Bang bilang bahwa kami, Bang mengatakan bahwa kami meniru tata cara beribadah di orang Kristen lama, tunjukkan di dalam kitab Perjanjian Lama tentang tata cara beribadah seperti apa. Ada enggak dalilnya? Soal dalil sebenarnya sistem beribadatan itu ada namanya liturgi. Berarti liturgi. Anda memfitnah kami begitu. Bukan. Inilah yang saya takuti. Jangan sampai Anda dikenakan oleh kata-kata Yesus. Percuma engkau beribadah kepada Tuhan, tetapi yang engkau ikuti adalah ajaran manusia. Oh, bukan. Contoh nama Tuhan tergantung untuk manusia dan tergantung untuk kaumnya, sukunya. Oh, suku ini, oh pakai nama ini, suku ini, oh pakai nama ini. Contoh macam kita di Ternate sini, ada berapa suku di sini dan bahasanya beda-beda. Contoh di Papua sana, banyak suku. Ada yang mengatakan Tuhan itu dengan nama Manseren. Ya, di sini kita di Ternate ada yang sebutan Jau. Apakah nama Tuhan itu tergantung dari sebutan manusia? Berarti yang kita ikuti adalah kebiasaan dan ajaran-ajaran manusia seperti yang ditekankan oleh Yesus. Percuma kalian beribadah kepada Tuhan kalau yang kalian patuh kepada ajaran manusia. Itu soal ini yang hati, harus kita ikuti. Soal hati, artinya gini, bibir dan lidahmu pandai memuji saya, tetapi hatimu jauh daripada tak saya. Justru apa yang keluar itu, dari mulut Anda, itulah meluap dari hati, Bang. Ketika Anda sudah menyalahgunakan nama Tuhan, maka itu yang meluap dari hati Anda, Bang. Kalau soal itu boleh secara linear, boleh sampean bikin itu. Cuma begini, soal beribadah itu, Bang, apa yang disebut nama itu bagi orang Yahudi itu semuanya kan nama Yesus itu adalah Yeshua Hamasia. Jadi orang Barat menyebutnya Yesus atau orang Latin atau Yunani atau gereja Barat lah kita katakan ya. Kan gini, kalau kita mau sejarah sedikit ya, gereja Barat dan gereja Timur. Gereja Barat itu adalah Romawi, gereja Timur adalah Bizantium sama Mesir. Nah itu loh maksud saya. Nah, bahasa-bahasa itu harus dilihat dari budaya yang disampaikan. Tetapi eksistensinya tetap kepada Sang Pencipta. Nah, nama itu kan ada Adonai atau Elohim. Itu menurut orang Islam, Yahudi zaman itu, Bang. Nah, Bang. Jadi soal-soal ya, sebutan ya. Atau nama Allah itu memang sakral. Jadi tidak sembarang. Karena kan ada yang bilang itu... Ya. Yang sembarang menyebut nama Allah gitu loh, Pak. Para mana? Saya sebentar aja. Abang ini memasalahkan nama loh. Seandainya namanya Abang Siaan, apakah nanti di Amerika juga berubah namanya dari Siaan itu? Kita manusia, gini. Manusia budaya kita. Jadi gini, harus kita bisa bedakan manusia budaya dengan kita menyebut Sang Pencipta. Sebentar, iya. Oke. Kita lanjut, manusia. Tapi ini kan lanjut. Nama Tuhan. Seperti KBBI itu. KBBI itu kan nama Tuhan. Nama, bukan proper name, bukan sebutan. Nama. Dimanapun nama tidak akan berubah. Iya, terjemahan KBBI menyatakan sesungguhnya aku ini Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain aku. Dan aku yang menghidupkan dan mematikan. Dan itu yang termaktub di dalam kitab Anda. Begitu. Coba lihat kami orang Islam. Nah, mau di seluruh dunia, ya. Bertanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Tidak akan pernah tergantung kepada situasi, Bang. Begitu. Kalau penyebutan kepada Tuhan harus tergantung kepada situasi dan zaman, hancurlah dunia ini, Bang. Bukan soal zaman atau situasi. Jadi gini, kekayaan budaya bangsa dunia itu apa yang bisa diterjemahkan kepada mereka yang bisa diterima bahwa nama Tuhan itu dari sananya sebutan mother language kita itu akan pasti menjadi agak janggal di lidah orang itu ya, mungkin zaman dulu Bang. Gitu Bang. Begini Bang, kalau memang nama Tuhan yang di dalam kekristenan yang diyakini sebagai Yahweh, kenapa sih tidak dijelaskan Yahweh? Ya, saya kira Yahweh. Mungkin itu nama aslinya dari bahasa Ibrani, Bang.
Terus jadi kalau memang nama asli Yahweh dalam bahasa Ibrani terus jatuh terjemahan di sini Allah, berarti kalian menghujat Tuhan. Nah, kalau kembali kepada hukum perjanjian lama, kalian sudah dihukum mati ini loh. Lah, habis kalian dilempar. Begini, kami tidak pernah mengukur dosa orang. Nah, itulah kelebihannya. Kami tidak pernah mengukur dosa orang atau hanya karena sebutan atau karena cara tata ibadah. Lah, kalau kalian tidak mampu mengukur dosa orang, kenapa kalian mampu merubah nama Allah? Nama Tuhan. Lancar sekali kalian. Sesama manusia kalian tidak berani, kok sesama Tuhan kalian bisa, kalian berani? Bukan cara begitu menerjemahkannya, Bro. Bukan gitu, Bro. Makanya di situ perbedaan kita. Jadi gini, sejarah membuktikan 600 tahun setelah Kristenan berjalan, datanglah nabi besar yang menurut Islam itu adalah Muhammad. Kalau Bapak mau jujur mengakuinya, Nabi Muhammad tidak membawa agama Islam, tetapi membawa sekte baru yang saat itu di Timur Tengah itu Nasrani. Sebutkan ayatnya, Bang. Bagaimana sebutkan ayatnya? Aduh, bawa pengantin gue sakur Bapak ini. Inna tina inna yang di bulan lagi. Itu. Coba pelajari, Bang. Nanti kalau saya pelajarkan, mengajarkan dikira Abang yang aku mengajari. Pasian, coba cari dalilnya pasian. Kalau Nabi Muhammad meneruskan ajaran dari Nasrani, coba serahkan dalilnya sama saya. Dosa perkataan siapa kurang ambil dalil dari kami aja dulu. Dosa pakai dalil, tanya ada sekte apa ni buat Nabi Muhammad gitu. Kalau bukan Islam, bang. Sekte apa dibawanya? Bang, kan sekte kan banyak ni. Entar lo. Sekte kan banyak di Kristen kan? Sekte apa yang dibawa Nabi Muhammad? Ikuti je. Dosa pakai dalil lah. Coba sekte apa yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni? Menyelisih Kristen pemanya. Iya, istilahnya waktu itu kan ada soal kan ya kalau apa? Jadi banyak balik-balik sekte apa? Buatkan sektenya. Sekte Nasrani. Penyatuan Nasrani. Sekte Nasrani itu kan banyak. Betul, begini. Hah? Begini, Bang. Oke ya. Ya, terima kasih lah. Begini. Kalau soal zaman itu kekristenan adalah murid-murid Kristus. Ketika penterjemahan dari versi lain, orang-orang yang tidak setuju dengan kekatolikan, dia ingin membuka sekte baru. Itu yang disebut Nasrani, orang-orang Timur Tengah. Sehingga saat itu berkembanglah isu bahwa kekatolikan itu menyimpang daripada isi Alkitab. Itu loh awalnya. Sehingga itu yang diajarkan. Makanya ketika Nabi Muhammad... Saya minta bukti kalau Nabi Muhammad meneruskan ajaran dari sekte Nasrani, apalagi Anda bawa Katolik. Iya, jadi zaman itu di situ. Coba kalau kita baca sejarah, nanti Yesus mengajarkan Katolik ya? Yesus mengajarkan sekte Katolik. Entar loh. Yesus mengajarkan sekte Katolik ya? Oh, bukan. Bukan, dari mana Katolik itu ada? Gini loh, Bang. Di mana Katolik itu ada? Sama dengan kita sekarang, baik kurasa pun ya, mudah-mudahan saya salah mengatakan. Di Islam pun kan banyak juga sekte-sekte ya. Dalam ini kan banyak sekte. Itu ajaran dari masing-masing guru. Masing-masing guru yang mempelajari dari kitab-kitab yang mereka terjemahkan gitu loh, Bang. Ini masalah ketuhanan. Kan masalah ketuhanan Yesus tadi itu. Betul. Kan? Nah, lalu kau lari Nabi Muhammad tadi bikin sekte baru. Ya kan? Nah, sekte apa namanya gitu, Pak? Nasrani. Jadi sebelum Nasrani. Ain. Yo. Mereka ini selalu mengambil perkataan dari si Saku. Jadi terbawa oleh mereka sebenarnya si Pak. Apa itu dari KKI Abang itu? KKI Abang yang menyampaikan, Bang. Siapa KKI Abang? Gini, Masihan. Halo. Apa dikatakan dia itu tidak sesuai dalil dari Quran dan hadis. Nah, coba panggil Kiai Anda sini. Coba panggil dia kemari. Saya mau minta dalil. Apakah Nabi Muhammad meneruskan ajaran dari Nasrani? Saya mau minta dia dipanggil kemari, si Sakur itu. Saya tantang depan aku sama dia. Apa ajarannya umpama kalau diteruskan dari Nasrani itu apa ajaran diteruskannya gitu. Ya kan? Kalau diteruskan aja sembahlah Allah, Allah itu Esa. Ya memang Yesus mengajarkan seperti itu juga.
jangan kau nyembah aku, kata Yesus bilang. Nah, tapi kan Nasrani-nya nyembah di Yesus itu. Semua gitu. Para nabi itu mengajarkan untuk menyembah Allah, dan semua para nabi itu mengajarkan tauhid. Itulah. Jadi kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad membawa sekte baru, tidak ada. Ya. Nah, cuma di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah menjelaskan, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridahi Islam itu jadi agama bagimu. Begitu. Tidak ada ayat ini, tidak ada di kitab lain selain di Al-Qur'an. Tidak ada hari ini telah kusempurnakan agamamu Kristen, ya, tidak ada. Dan satu lagi, di Islam itu tidak ada pakai sekte, Pak Sihan. Iya, jadi sebutan sekte-sekte itu hanya sekte dia. Kamu dari sekte gereja mana? Gereja ini. Dan sampai sekte kesesatan pun ada di dalam situ, disebutkan sekte. Sekte itu dalam arti oknum-oknum, kelompok-kelompok yang membawa ajaran masing-masing yang tidak berdasarkan daripada Tuhan. Tetapi kalau kami, maaf, kami semua melalui petunjuk daripada Allah yang telah difirmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Sia dengan Sunni itu, Bang, gimana itu, Bang? Jadi kalau Anda bertanya kepada Sia, siapa Tuhanmu, tetap dia sebut Allah. Anda bertanya kepada Sunni pun tetap dia bertanya, sebutnya Allah. Yang dipermasalahkan ini Tuhannya, gitu loh. Contoh ini, yang disebutkan sekte Yehova, dia tidak mempertuhankan Yesus, dia mendudukkan Yesus sebagai putra Allah, tetapi dia tidak mempertuhankan Yesus. Itu yang disebutkan sekte Pentekosta, Katolik, Protestan. Iya, bagi kami, ya, bagi kami Kristen. Iya, jadi sebutan kami tidak ada sebutan sekte, Bang. Kalau sekte itu yang berlawanan Tuhan. Kalau sekte itu perbedaan Tuhan. Nah, itu baru sekte namanya, Pak Sian. Kalau di Islam nggak ada pakai sekte. Kalau bagi Kristen, kalau Saksi Yehova bukan Kristen, Bang. Saksi Yehova itu tersendiri. Siapa bilang? Iya, saya. Katolik sendiri. Berita ada detik.com di tahun 2000 berapa itu, Gusur dengan GKI mengakui kalau Saksi Yehova itu adalah bagian dari Kristen. Oh, bukan. Kalau Katolik itu, bagian dari Kristen nggak, kalau Katolik itu? Kalau Katolik, karena dia kan membawa suatu organisasi besar zaman dulu, makanya kan kita bicara agama itu kan organisasi. Jadi kalau soal Katolik, nah sana saya putar-putar, Katolik itu masuk dari Kristen enggak, yang masuk dari Protestan itu enggak, diakui sama Protestan. Loh, atau Mormon. Kristen Katolik sama Kristen Protestan. Baru perbedaannya bagaimana? Kristen Mormon? Kalau Mormon bukan Kristen. Oke lah, adalah. Sila. Lanjut. Ya, itu. Mengatakan itu pendapat dari kami orang-orang Injil di saat ini, gitu loh. Coba saya tanya. Nah, pedoman, intinya gini, Bang. Kalau izin bang. Kalau soal sebutan nama Allah, saya sendiri pun tidak senang sebenarnya menyebut nama Allah itu, karena itu kan versi orang Islam. Tapi karena kebudayaan Indonesia zaman dulu, ya, sehingga LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menyebut itu karena dianggap kita Indonesia ini kan berketuhanan yang Maha Esa. Jadi disebutlah itu, penterjemahan itu atau sebutan itu atau nama Allah itu menjadi nama Allah orang Kristen juga. Justru nah, setelah ditelusuri, Bang, belakangan ini makanya banyak yang di kembali back to the natural, artinya ke aslinya nama Yahweh itu atau justru itulah, Bang. Nah, makanya nama Tuhan kami sebenarnya kan Yesus HaMashiach sebenarnya, Bang. Kalau gitu. Yesus HaMashiach dalam bahasa Ibrani apa? Berarti nama Tuhan Anda yang diurapi, artinya? Ya, Yesus Kristus yang bersebaran. Iya, berarti kalau kita berdoa bisa kita katakan ya Bapa yang diurapi, begitu, atau ya Tuhan yang diurapi, begitu, bisa, Bang? Bukan gitu. Kalau Anda mengatakan nama Tuhan Anda Yesus HaMashiach, berarti maknanya yang diurapi. Lah memang berarti dia kita, dalam kemanusiaannya datang ke dunia, dia diurapi dalam kemanusiaan, bukan masalah fisiknya, Bang.
bukan masalah fisiknya, Bang, namanya. Mau dia bentuk apa, mau botol kecap, Kak, kaleng susu, Kak, tidak masalah. Yang penting namanya loh. Anda kan mengatakan nama Tuhan Anda kan Yeshua Hamashiach. Iya. Iya, berarti kita kembalikan makna yang terdalamnya yang diurapi, berarti kita bisa berdoa. Ya Tuhan yang diurapi, bisa enggak kalau kita berdoa seperti itu? Nah, kalau soal kembali nama-nama. Sekarang gini, kenapa ada 99 nama Allah di versi Kristen? Nah. Oh, itu sifatnya. Enggak ada persoalan dengan nama. Anggap saya tidak mengerti lah ya. Anggap saya tidak mengerti soal nama-nama itu. Saya jawab, Bang. Jadi begini, nama-nama atau gelar di 99 Asmaul Husna itu seiring dengan sifat-sifatnya Allah Ya Rahman, Allah Ya Rahim. Dalam arti Allah itu mempunyai kuasa seperti Ya Rahman, ya Allah itu mempunyai kuasa Rahim, seperti seorang ibu, si orang bapak yang merawat umatnya dan segala rupa macam. Itu Al Kudus, ya Allah yang Maha Kudus, bukan Roh Kudus, tetapi Allah yang Maha Kudus. Al Jabar, Allah yang Maha Kuat, sampai terakhir, mulai dari kalimat Ya Allah sampai terakhir, ya itu Al Subur, itu yang sabar. Begitu. Waalaikumsalam. Tapi kalau mau bertanya, siapa nama Tuhan Anda? Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil pun, bahkan orang buta pun yang tidak tahu membaca, ketika ditanya siapa nama Tuhan, tetap dia akan sebutkan Allah. Karena kalau Allah, sudah tentu dia adalah Tuhan yang wajib disembah. Tetapi kalau Tuhan, belum tentu dia adalah Allah. Karena kalau Tuhan, banyak Tuhan-Tuhan. Karena Tuhan itu kan bisa merujuk kepada pohon. Oh, pohon itu bisa saya pertuhankan dia. Oh, ini saya bisa pertuhankan. Tetapi kalau Allah, tidak bisa, Bang. Itu. Alif lam lam ha. Itu. Anda mau artikan tetap kalimat jadinya Allah, mau hapus sampai semua tetap kembali ke goy. Allah itu goy. Boleh saya tambah sedikit, Bang? Assalamualaikum. Boleh saya tambah? Silakan Pak Uco, silakan. Tapi suaranya kurang jelas, Pak Uco. Kurang dekat. Jelas. Mulutnya ke mic kurang dekat. Kurang kencang suaranya. Udah di mulut ini. Hah? Udah di mulut. Dari telan, Sebentar, diganti. Gini, sipal suaranya itu. Cek. Coba lepas mic-nya dulu, Pak Uco. Bagus. Udah bagus. Sudah. Sudah mantap. Oke. Baik, Oras Lai Sihan. Saya menanggapi langsung aja yang tadi itu. Kata-kata Allah itu bukan budaya. Kata-kata Allah itu ada di dalam ajaran Islam. Orang sebelum Islam ada di Indonesia, itu kalau di Jawa atau di beberapa tempat dulu, kalau di Batak itu kan Brotawi itu di Batak. Kalau di Jawa Sang Hyang, ada Sang Hyang Widi. Itu gitu, Bang. Jadi Allah itu bukan budaya, itu memang bawaan dari orang Islam, begitu, Bang. Betul. Ya, jadi, betul itu yang gue bilang tadi. Cuman orang Kristen menyebut nama Sang Pencipta itu apa yang lebih mudah diterjemahkan menurut budayanya. Makanya gue bilang tadi, orang Batak di Batak dan yang lainnya. Gitu loh, Bang. Ah, makasih, Bang. Ya. Jadi begitu. Sampai sekarang kan masih di Batak juga, nggak berubah. Apalagi yang permalim ya, atau sepele bego itu kan masih pakai di Batak. Iya. Jadi itu aja sih, Bang. Iya, ya, sama lanjut. Tempat aku ini Kaharingan, ada nama Kaharingan itu. Ini mengil Tuhan Jabata juga, kan gitu. Nah maksudnya tadi, jangan Allah tuh untuk Yesus, untuk di Bible tuh, apa untuk kata Tuhan tu jangan pakai Allah. Kan ya penganutnya kan Kristen itu ya pakai Yesus gitu. Theos. Theos. Ah gitu. Oh jadi ada ciri khasnya gitu. Oh iya ini dari Kristen. Macam di sini kan orang-orang Kaharingan itu Jabata. Ciri khas mereka dah tahu oh itu Jabata Tuhan kami. Bilang Yesus tak mau dia. Tak mau dia. Nah kalau Allah juga gitu. Jadi harus ada pembeda gitu. Maka Al-Furqan itu pembeda gitu.
Kalau sama yang kita tadi boleh semua setiap suku, setiap bangsa dengan budaya jadi wah ramai nanti ni kan. Tak kenal aku nanti. Ya kan? Sini Tiong, sini bilang Tiong. Ya kan? Siul. Siapa tu? Ya kan? Tapi kalau satu, Allah. Oh, dah tahulah orang Islam tu. Rumpa-rumpa Teos. Oh, dah tahulah orang Kristen seluruh dunia ni. Nah, sekarang ya, cuba tanya Teos tentang dunia. Apa tu Teos? Apa tu Teos? Tak ngerti. Bahasa Yunani ya, tu, bang. Bahasa Yunani Teos itu. Makanya ya, tadi harus kan sesuai original teksnya itu. Makanya sesuai nama Tuhan itu sesuai dengan original teksnya. Tuhan kalian disebut dengan Theos, Kurios, jangan pakai kata Allah. Itu namanya kalian nggak pede gitu loh. Kalau Bang Ramana Raja di daerah sana dulu Tuhan itu apa namanya, Bang? Jauh, Bang. Jauh kalau bahasa daerah. Ah, kan jauh. Itu dia baru budaya kalau begitu. Sama dengan kami kalau di Batak kan. Nah, kalau di Nias, jauh, Bu. Ya kan? Ah, kalau di Batak, di Batak. Ah. Lain lagi kalau dengan di... Manghen Bancai kan? Kalau di sana saya enggak tahu, Bang. Lanjut, Pak Toto tadi mau ngomong. Iya. Pak, mungkin sedikit saja. Kalau misalkan dasarnya mungkin karena apa budaya, karena apa kita Indonesia ketuhanan yang Maha Esa, itu ajaran Hindu dan Buddha pun tidak menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah kan seperti itu. Ya, jadi kenapa hanya di Indonesia ini khususnya ya saya kalau di luar saya kurang paham, di Indonesia ini yang menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah selain Islam itu adalah Kristen, ya, cuman Kristen kan. Untuk agama-agama yang lain yang ada di Indonesia kan enggak menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah. Nah, seperti itu saja. Oke, ini saya sedikit anu baru kita kembangkan ini. Indonesia kan dianggap saat itu kan menurut budaya kita orang Islam menyebut nama Allah. Orang Indonesia yang orang Kristen, kenapa dipakai itu? Karena kan dianggap sama-sama agama Samawi. Itu loh saat itu dulu. Ya itu kan, itulah makanya mungkin kelemahan KBBI itu zaman itu untuk mempersatukan bahasa Nusantara. Sehingga tapi Pak Sian, itu menurut saya Yahudi Pak. Yahudi aja memanggil Tuhannya Hashem, Yahweh. Kita kan bukan orang Yahudi, Bang. Bang, kita bukan orang Yahudi, Bang. Maksudnya gini. Kan kalau orang Yahudi kan menyebut Tuhannya Asem. Kalau di Islam menyebut Tuhannya Allah. Sedangkan di Kristen, kalau di bahasa original teksnya, disebut Tuhan itu Theos. Gitu loh. Iya, betul. Bahasa Latin. Iya. Tapi kenapa lalu di LAI mengartikan Theos itu adalah Allah atau Tuhan huruf besar gitu, istilah begitulah. Jadi begini, Bang bilang Abang bukan orang Yahudi. Lah sedangkan ajaran yang Abang anut ini kan berasal dari Yahudi, Bang. Betul, betul. Iya, terus kenapa Abang menolak kalau Abang bukan dari bagian daripada Yahudi, Bang? Bukan jadi masalah sebelumnya, tetapi ajarannya, Bang. Betul. Kalau soal bertuhan ya, menurut orang Kristen ya, menurut saya lah katakan, saya nggak mau umum saya. Ya, ketuhanan Bang itu vertikal kepada Sang Pencipta. Dia hadir di segala dunia. Alam semesta ini dia hadir. Baik engkau suku Ambon, suku Timor. Timor ini kan ada Flores. Kayak saya kebetulan kan istri saya orang Timor. Mori Kraing. Nah, itu kan. Nah, Allah yang Maha Besar. Jadi Mori Karang itu kan Tuhan Sang Pencipta. Nah, makanya iya, kan Pak. Itu yang aku bilang. Menurut kekayaan, kemuliaannya, dia hadir di segala suku dan bangsa. Jadi, penting dia Sang Pencipta yang kita berikan suku, itu. Suku nah, dia nama itu disebut nah bagi Yeshua Hamasiah bahasa Yahudi yang ke dalam kemanusiaannya itu datang melalui Yesus Kristus Besi Barat.
ke Indonesia pun kita sebutlah dia Yesus Kristus gitu loh Bang. Makasih. Ya, tapi begini Bang, kalau kita runut sesuai ikut alam pikiran manusia, oh daerah ini sebutan Tuhannya pakai bahasa ini dan itu semua dibenarkan harus. Yang saya takutnya contoh macam bahasa Jawa di sini, bahasa suku Tobelo, bahasa Jawa. Jauh itu merujuk kepada Tuhan. Bahasa lain mengartikan kalimat jauh itu kemaluan, Bang. Nah, ketika mereka pergi di daerah-daerah tertentu yang mengartikan kata jauh itu sebutan kemaluan, lalu mereka berdoa pakai kata itu, apakah pantas didengar orang-orang sekitar situ yang memahami tentang bahasa mereka sendiri sebutan jauh itu merujuk kepada kemaluan? Ini yang kita takuti. Kalau kita tidak punya konsisten menetapkan salah satu nama Allah yang harus kita sebutkan sampai ke mana saja, harus itulah patennya namanya. Itu loh. Kalau semua harus seiring dengan bahasa manusia, Bang, hancur. Contoh di sini saja sebutan pisang yang bersebelahan suku, Makian Tidore, ada yang bilang pisang itu, koi itu pisang, ada yang sebutan koi itu tempat tidur, Bang. Apakah nama Allah harus kita jadikan tumpang camping seperti itu? Di sana mereka sebut jauh itu merujuk kepada Tuhan, di sini mereka sebut jauh itu merujuk kepada kemaluan pria, Bang. Sama tempat itu saya ini aja. Iya. Tempat ini saya ini kan takuti, kalau bahasa Indonesia itu kan kancil. Kancil itu kan binatang kecil itu kan, lucu itu kan kancil, kayak rusa kecil kan, kancil. Iya. Ada bahasa kata daerah jauh, saya sini. Iya. Kata jauh, nah, itu kan kancil, ada suku-suku pedalaman daerah-daerah Seram Barat sana, itu kata jauh itu bahasa yang paling kotor. Nah, kalau daerah suku kita Tobelo ke sana, mereka berdua pakai nama jauh, sedangkan di sana itu sebutan yang paling kotor, yang paling jorok didengar. Parah itu, akan bisa berbentrok dengan pemahaman mereka di sana. Maka bahasa-bahasa tadi. Yeah. Makanya Allah tuh mengenalkan nama dia tuh jelas gitu kan. Semua manusia itu tahu oh ini nama dia. Jadi enggak bisa diganon tuh. Terus saya contoh tadi kancil tuh, rusa kecil kan satu itu yang tidak berkontradiksi dengan bahasa-bahasa lain. Iya. Macam tempat saya nih, ada daerah satu tuh. Namanya Sekadau. Jangan coba-coba kau nyebut kancil di situ. Bisa-bisa ditempelin karena kancil tuh artinya itu berhubungan badan dengan perempuan. Kancil kau bilang. Jadi maksudnya dia mau niduri perempuan itu bahaya. Sama waktu itu kan terjemahan Bible dulu kan burung bangau gitu kan. Dulunya burung kontol diganti. Jadi apa? Jadi bangau sekarang ini kan. Nah itu ya, makanya bahasa. Maka Allah ini mengenalkan nama di situ. Khas, enggak ada yang bisa niru bener, gitu. Benar tak Bangen itu Bangen? Benar tak ada dulu. Ya, kan? Burung kontol kan? Ada tak Bangen? Iya. Karena saya jadi ada Bible-nya. Ada Bible lamanya ada di tempat saya itu. Ada tempat tanpa saya bibel. Mata-mata itu kontol. Enggak tahu bangau tanpa rupanya. Kita sadari, tanpa kita sadari, dengan kebiasaan kita ucap pakai bahasa kita sendiri, maka kita tanpa sadari kita sudah menghujat Tuhan di hadapan orang lain. Ketika bahasa yang kita pakai, yang kita pahami sendiri bahasa suku kita, penyebutan itu merujuk kepada Tuhan, sedangkan yang orang lain dengar di samping kita ini, itu adalah satu makian. Itu kan hancur kita tanpa kita sadari. Maka kita orang Islam itu kan selalu berdoa, ya Allah ampunilah dosa yang saya sadari dan tanpa saya sadari, yang saya sengajai dan tidak saya sengajai, yang saya sadar pun yang dalam keadaan tidak sadar. Itu karena kita takut hal-hal baik demikian. Kan kitab-kitab terdahulu kan sudah ada. Sarawak, kan? Pak Hen Bansai di mana? Sarawak tinggalnya? Ada, saya di Kalimantan Barat saya. Oh. Ini inilah hebatnya lengkap ya bahasa Malaysianya. Gimana? Kupikir orang Malaysia asli, kupikir bahasa Malaysianya lengkap Bang Banca ini. Orang lain sama. Perbatasan ku dekat kok. Aku tuh kalau nak ke Malaysia ku langgah kaki sebelah, ku balik lagi dah. Perbatasan. Iya benar kalau ku ke Malaysia ku langgah kaki ke Malaysia aku. Gue balik lagi dah. Berarti sering keluar negeri Pak En baca ini. Kalau sehari ini ya. Aku beli permen luar negeri. Aku beli permen kan. Keluar negeri ke balik lagi dah. Contoh ini saja pemahaman ya. Kalau kita masuk dalam bahasa Ibrani atau Yunani. Ada salah satu imam yang mengadili itu kan salah satu namanya Imam Kayafas ya.
kalau kita salah sebut kita kalau kita salah sebut kalau kita salah sebut jadinya enkafas. Enkafas itu dalam bahasa Ibrani atau Yunani kemaluan wanita. Kan hampir-hampir mirip, salah kita sebut hampir mirip itu. Jadi kita harus berhati-hati tentang nama Tuhan yang kita sembah, jangan sampai kita salah sebut tanpa kita sadari bahwa penyesatan-penyesatan itu dengan segala rupa macam kelicikan yang mengubah kata-kata kita untuk melenceng menyebut nama yang tepat. Oleh sebab itu barang siapa menghujat nama Tuhan, maka dia patut dihukum mati. Tanpa kita sadari, dengan kebiasaan kita, oh suku ini bahasanya ini ya, disebut nama Tuhan sesuai dengan suku dia. Ketika kita bawa ke suku lain, sebutan dia kepada Tuhan di suku lain, itu sebutan makian. Kan tidak begitu, Bang. Enggak jadi, misalkan saya datang ke Ambon, saya berbicara soal debata. Kan saya tidak mungkin bahasa debata di muka umum saya sampaikan. Tapi kan pribadi saya berdoa kepada Sang Pencipta, Bang. Masalahnya begini, Bang. Bible ini kita lihat semakin hari sudah ada Bible bahasa Batak, sudah ada Bible bahasa Papua. Dari dulu itu, dari dulu ya, sudah. Iya. Justru kalau bahasa Bible bahasa Batak dibawa ke tempat yang tempat wilayah saya ini, ada kata-kata yang maki dalam bahasa Batak mungkin di sini mengatakan itu baik. Dan ada kata-kata yang di sini yang artinya baik menurut bahasa Batak itu buruk. Kan itu nggak jadi masalah, nggak jadi masalah selagi itu tidak membuat sebagai manusia, Bang. Kata butuh kalau di Kalimantan itu kelamin laki-laki itu kalau butuh. Bang Siaan, saya tanya ya. Kalau Yesus bahasa Bataknya apa, Bang Indonesia? Gini loh. Yesus bahasa Bataknya apa gitu loh. Begini, kalau Yesus itu bahasa Sunda, jangan pernah ngomong bujur dengan orang Sunda. Bujur aja senak kita kami. Nah, bujur tuh lurus. Bujur kalau orang Sunda cobalah kau. Nggak kena tijak kepala gitu ya. Agak terbuka pansiaan ini. Jadi gini, oke. Bahasa Bataknya apa Yesus? Oke, saya jawab dulu ya. Supaya satu-satu ya, oke. Kalau bahasa Batak Yesus, memang tidak pernah kami bahas soal itu, Yesus itu harus diterjemahkan bahasa lain. Karena seperti dia... Seperti itulah Allah. Bukan. Jadi gini, Lu kok bukan? Gini loh, Bang. Satu-satu dulu supaya ini ruang terhormat ini punya Pak Bacem ini apa? BC ya, hostnya di sini ya yang punya. Iya, siap. BC, kan? Siap. Nah, kita hargai dulu beliau kan dari tadi kan. Beliau diam, kita satu-satu supaya berharga kita di sini, Bro. Nah, maksudnya gini. Boleh kita berbeda pendapat tapi satu komitmen kita tetap di sini dalam literatur yang bermoral yang tidak sampai kita bertengkar yang menjadi sakit hati. Itu dulu. Kan ini kan namanya perdebatan dalam arti tukar pikiran, Bang. Nah, satu-satu. Kalau sakit hati, tidak kita tawa, kita ngomong. Boleh. Cair gitu, Bang. Kita kan ketawa-ketawa, kita ngomong. Kan? Oke. Berarti ada yang lucu, gitu kan. Lucu. Ini kan gitu. Maka tadi ditanyakan, bahasa Bataknya Yesus itu apa? Makanya. Udah bisa terima Yesus. Tetap pakai Yesus, gitu, Bang. Maksudnya kan. Sama juga tadi. Dengan kalau Tuhan kami, tadi, enggak, jangan pakai nama Allah itu. Gimana? Nama itu, Bang, kami nggak bahas menerjemahkan dengan bahasa lain. Karena gini. Jadi apa aja kalau nggak dibahas dengan bahasa lain? Sebentar. Yesus. Jadi kan kalau bahasa Barat kan Jesus Christ. Kalau bahasa kami, Yesus Kristus. Biar tidak melebar kemana-mana. Kalau bahasa Ibrani-nya Yesus itu apa? Yesus HaMashiach. Nah, kan Yeshua toh. Nah, iya, Yesus HaMashiach. Kan, ya, sebentar. Tapi kalau ke Yunani berubah jadi Yesus toh, Yesus Kristus toh. Iya. Nah, kalau ke bahasa Batak apa gitu loh, saya tanya. Belum, kami belum sampai diterjemahkan soal Yesus Kristus itu aja. Yesus Kristus selesai.
Karena nama itulah, nama itulah ya. Tidak ke konsisten Anda. Jadi tidak begini, Bang. Gitu. Bang, kalau kalau Yosua, Yosua atau kalau kita ambil sepotong Yosua, Yosua dalam bahasa Sangir ya. Bahasa Sangir itu makian untuk kok. Dua sisi dimut dulu, Ya. Itu kalau Yosua itu kalau dalam bahasa Sangir itu kita maki ke perempuan dalam arti kelamin wanita, Yosua. Ya, kalau suap. Iya, Yosua itu iya, Yosua itu artinya begini, di mana Pepe? Iya, itu di mana? Enggak boleh. Ambo manis enggak boleh kau terjemahkan seperti itu, Bro. Bukan maksudnya bahasa ini, bahasa kalau sebutan itu di dalam di daerah Sangir, Bang. Kita di sini yang berakademis lah. Enggak boleh dari tadi kulihat hanya soal kata-kata yang jorok kamu sampaikan enggak boleh. Bukan di sini kita terjemahkan. Ini Bapak ini makin pos ya? Halo? Dari channel ke Aditya ya? Bukan, beda. Beda. Makanya ya, tadi itu dibilang. Makanya terjemahan tadi, terjemahan kata Tuhan itu jangan sesuai dengan masing-masing suku daerah kita masing-masing. Makanya tadi harus punya ciri macam Allah. Ya Allah jangan diterjemahkan sesuai dengan bahasa kita daerah masing-masing. Itulah tadi contohnya tadi macam Yosua di sana, macam tempat kami ini bujur, macam tempat kancil. Kan gitu. Tapi ada bahasa daerah yang tempat kita tempat lain sangat bagus, tapi tempat kita ini jorok, tidak bagus gitu kan? Macam bujur kan gitu. Kami ini bujur biasa itu bujur lurus artinya. Nah orang Sunda apalagi itu bujur pantat. Nah gitu maksudnya gitu Bapak. Jadi bahasa yang terhormat untuk kita mengagungkan sang khalik ciptaan kita, pencipta kita ini harus punya satu yang tu macam Yesus. Batak kan tidak mampu menerjemahkan maksudnya, tetap Yesus Kristus. Macamnya seperti itu, gitu Pak. Di Bible itu jangan lalu jadi Allah, kan gitu. Karena Allah ini kan konteks nama untuk Islam, kan dia jelas. Macam orang Buddha, ya Buddha tidak diubah-ubah dia jadi apa gitu kan, nama Buddha Gautama. Tidak ada orang Buddha lalu di Jawa itu lalu ubah jadi apa kayak nama aja kan gitu. Itulah maksudnya. Makanya tadi di pihak Kristen sendiri pun dengan nama Allah ini ada yang mereka keberatan sampai hari ini. Karena mereka tidak pede dengan nama yang ada untuk sesembahannya sendiri kan gitu kan. Nah itulah maksudnya Bang Bung Rahmana tadi nyontohkan, bukan lalu jorok dengan tidak joroknya, salah pengertian. Di terjemahan lama itu saya contoh burung kontol, ya kan. Sekarang kadang kontolnya di daerah kami sini, wih itu kelamin lagi, kita ubah bahasa Indonesia bangau. Nah nanti bahasa daerah bangau tu lagi beda lagi tempat aku ni, bangau tu bodoh lah. Bangau kita kami sini kan. Itu orang yang dungu gitu. Nanti maka bahasa-bahasa nanti harus jadi baku gitu. Oke, lanjut yang lain. Halo? Dalam arti kan yang kita takuti bagi yang tidak paham. Ada kan masyarakat kita kan ada yang awam. Kalau yang sudah paham itu tidak menjadi masalah, tetapi ada yang tidak paham. Apalagi kita Indonesia ini kan di daerah-daerah pedalaman itu ada yang memang masih kental dengan bahasa daerah. Dengan bahasa Indonesia ini masih sambung-sambung. Masih ini udah pergi. Orang-orang yang sehat kan kayak Lai Siahaan ini sebenarnya sadar dia, cuman karena terlanjur sudah begitu di kitabnya, ya mereka di dipaksakan harus ikut kan gitu. Iya terpaksa ya. Gitu kan, mau nggak mau harus diakui gitu, karena dari dulunya begitu diterjemahkan kan. Iya makanya tapi gini, mereka menuntut lainnya dong gitu. Ini lah hebatnya ya, kalau di kita itu Tuhan kita Allah ya, dari ujung ke dunia pun sama, tiap-tiap negara. Kalau udah umat Islam, kalau kita ditanya di berbeda negara, siapa nama Tuhanmu? Mereka tetap jawab Allah. Ya begitu juga di daerah-daerah lain di Indonesia, maupun dari Aceh sampai ke Merauke, ya ribuan bahasa di Indonesia ini pun, tetap kalau umat Islam, Tuhannya Allah.
dipanggil gitu. Seandainya ya, seandainya Semut dia bersadar dan beragama Islam, pasti ditanya siapa Tuhan? Allah. Ini Semut pasti akan mengatakan hal demikian. Iya, rumput juga bertasbih, Bang. Allah, Allah, Allah. Iya. Pohon-pohonan itu kan. Iya. Nah, kalau misalnya kita ke Afrika, siapa Tuhannya orang Kristen? Mana ada Allah di situ? Di kita ke Amerika, enggak ada juga. Australia, enggak ada juga. Hanya di Indonesia kan? Nah, itu makanya aneh. Lanjut Bang, putar Bang, putar. Jadi itu kan salah satu cara untuk mencari apa? Jemaat, mencari umat supaya di ini kan Saifuddin Ibrahim kan sudah mengatakan demikian. Yakinkan dulu dengan nama ya, itu sih sudah mereka yakin baru kita rubah pelan-pelan gitu. Ya. Kan saya banyak tangkap waktu kita bahas mengenai Isa di rumahnya Manubulu juga demikian. Si kecil ini kan ngotot, ikutlah Isa jalan yang lurus ketika ditanya oleh salah satu peserta yang narasumber mereka, apakah saya memang yakin bahwa Al-Qur'an dan Isa itu benar? Oh, saya enggak yakin, cuma caranya untuk mendapatkan umat harus seperti itu. Yakinkan mereka ke Isa jalan yang lurus dulu, ketika mereka sudah dibaptis baru kita iringi. Giring mereka pelan-pelan. Itu. Jadi ya, terkadang betul. Kelicikan-kelicikan demikian kan, kita terkadang bingung ya, kok kita mau menjalankan suatu hal yang benar, kok harus dengan tipu daya demikian, kan tidak pantas. Sejalan dengan ini, Bang Ramana, apa yang dikatakan Pak Yakub Sulistyo ini, bahwasannya itu sudah kebiasaan dari dulu para misionaris, yang memang cara mendekati kepada pihak muslim, jadi mereka menggunakan kata Allah itu. Dari awal memang seperti itu, terkonsep seperti itu, akhirnya digunakan oleh LAI. Nah ini yang dijelaskan oleh siapa Pak Yakub ini, agar jangan sampai lagi mereka pihak Kristen ini menggunakan kata Allah, karena itu bukan panggilan nama Tuhan mereka, itu dinyatakan oleh Pak Yakub ini. Bahwasanya memang ini dari itu ini. Memang cara misionaris untuk apa namanya mendekati pihak muslim. Dengan cara ya seperti itu, Tuhan kita sama loh, Allah kan gitu. Dan juga dikuatkan lagi oleh si Saifuddin itu di kontennya kemarin ya, saat dia apa namanya memberikan seminar atau apa kepada para misionaris yang di ND itu. Itu kita pernah, itu ada kita rekaman apa videonya itu dari pernyataan si Saifuddin sendiri untuk menguatkan apa yang dikatakan oleh Pak Yakub ini. Oh memang itu sudah kebiasaan dari dulu para misionaris yang menggunakan kata Allah itu, dan akhirnya digunakan di Alkitab itu dari LAI. Ya mungkin ini coba saya putarkan dulu ya tentang tanggapan mereka, tentang diskusi mereka. Nama Tuhan mereka ini mana sih yang benar? Saya sudah ada khotbahnya 3 seri, coba bisa ditarik di YouTube saya, Perang 3 Berganda, itu ada seri 1, 2, 3. Ya, di situ akan jelas kenapa kok ketika ada di dalam dunia Yeshua dibaptis kok ada suara dan sebagainya. Karena kita ini bukan apa namanya penganut seperti kebanyakan orang, dalam arti apa namanya, saya tidak mengacu kepada istilah ya, istilah unity atau apa saya enggak tahu, tapi yang jelas di situ bahwa Yahweh itu ekat. Ekat itu satu tetapi jamak. Kalau satu tetapi tunggal numerik itu yahid. Jadi kalau diungkapkan memang panjang dan tidak mungkin untuk saya singkapkan di sini. Karena itu coba nanti bisa lihat saja di khotbah saya, Peran 3 Berganda, itu akan jelas. Tapi yang jelas bahwa kami sudah tidak menggunakan nama sesembahan lain, khususnya Allah. Itu saja, terima kasih. Baik, ya silakan Pak Pendeta Jaya mungkin. Pak, boleh saya tanya Pak? Ya, tanya yang mana dulu? Saya boleh tanya Pak, ke Pak Profesor tadi. Ya, coba Pak Profesor dulu. Saya Pak Robi dari Bandung Pak. Ya, Pak Robi dari Bandung. Kalau kita nanti di surga, yang kita lihat itu siapa sih Pak? Apakah hanya Bapak? Apakah ada Yesus? Apakah ada Roh Kudus? Nah, di surga lihat siapa? Iya. Tiga-tiganya. Lihat Bapak atau lihat Yesus atau lihat Roh Kudus? Walaupun belum ke surga, patokan saya hanyalah di kitab Wahyu. Di sana kita akan melihat malaikat juga ada. Lalu para pengeliling yang... Maksud saya yang bertanya, bikin sakit kepala Bang Basin. Anak domba duduk di sebelah tata yang lain. Yeah. Lalu Roh Kudus ada di depan-depannya arah sana. Jadi bisa melihat siapa saja Bapak? Jadi ada tiga Pak. Ada tiga. Ya, ya, memang betul itu ya. Roh Kudus juga ada di sana. Wujudnya Roh Kudus kayak apa, Pak? Apa? Api, Pak, api. Bentuknya, bentuknya tiga berarti. Wujud Roh Kudus, Pak, apa wujud Roh Kudus? Wujud Roh Kudus. Itu kan mereka bingung sendiri. Bapak Tuhan Yesus gimana? Ini Bapak ini gelatrah ini pertanyaan. Enggak, Pak, ini hubungannya dengan tadi. Bapak dan Yesus beda gitu. Tadi kan Bapak bilang Bapak dan Yesus beda. Nah, itu saya ingin tahu gitu bedanya gimana nanti Bapak. Apa
Apakah Bapak dan Yesus itu beda? Kalau bedanya seperti apa gitu? Boleh, ya memang beda lah. Siapa yang bisa melihat Bapak? Tak seorang pun bisa kok. Bapak seperti apa? Hanya dikatakan selalu seperti sinar saya. Itu sebabnya Allah bilang, akulah light. Oke, okay? Aku adalah terang. Nah, jadi Bapak harus ngerti terang itu apa. Kalau di dalam kimia fisika, terang itu light. Light itu terdiri dari panjang gelombang macam-macam yang mempunyai kekuatan berbeda. Lalu Roh Kudus menyebar seperti ya. Mending balik dia jawab. Baik, saya jadi kita lanjutkan termasuk saya pelajari ada di sini semua. Yakit itu hanya untuk anak atau orang yang sangat berharga. Sedangkan kalau kita ada dua bicara, itu mesti pakai hen meskipun. Stop, Pak Basin. Pak Hen mau komentar dulu. Oke. Kalau di Hawa saya contoh, pasti menggunakan his. Dari one only gitu. Tetapi kalau berdua pasti his. Jadi in. Ah, susah sekali jawabnya dia. Iya, yes, makanya. Maka tadi ada lagu. Ada lagu gini-gini, lagu Keliling Cina Buto kalau kami bilang. Tadi ada dengar lagu itu anak-anak bawa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi ya, pergi. Selamat pagi tipu-tipu. Enggak, ada tiga Bapak, Roh Kudus, siapa lagi satu? Selamat pagi tipu-tipu. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus gitu kan. Nah kan ini pertanyaan ini mungkin pertanyaan ini mungkin dari inspirasi budak ini nyanyi tadi. Kan dia tanya Roh Kudus bentuk apa, Bapak itu bentuk apa. Kalau dibintang bentuk like sinar berarti terang, berarti siang itu Bapak berarti gitu kan. Kalau malam itu mungkin Roh Kudus gitu. Makanya tadi itulah kebingungan sesuatu memang. Nah, tadi bilang Esa. Esa itu jamak. Ini kan itulah lanjutannya. Pusing balik aku nih minum bordek ya. Jangan ikut aku pusing makan banyak. Biarkan dia yang menjawab bagaimana ini. Bingung mereka menjawab. Gitu. Oleh karena itu Yesus dan YHWH itu memang satu, tapi satu kesatuan. Not the only one. Tapi kesatuan. Kelibatan personal. Gitu. Jadi dua persen yang berbeda. Alkitab berbunyi jadi demikian. Tiga in one, jadi nanti kalau kita ada diskusi lagi, tolong nanti tunjukkan Alkitabnya, ayat-ayat ini. Alkitabnya. Bapak, tapi yang nampak di saat di surga yang ditanyakan itu ini ya, yang ditanyakan itu yang kelihatan di surga itu yang mana wujudnya? Gak bisa jawab. Basim. Apa ya, Bapak, anak atau Roh Kudus gitu kan? Ini muter-muter jawabnya. Kalau satu kesatuan berarti bersatu, kita tegur bercerai kita runtuh, karena bercerai ada yang mati, ada yang di surga. Ini bahaya. Takut bersatu saya. Kita tegur, bercerai kita kawin lagi, dibilang. Kan gitu. Iya. Kayak ini ya. Iya, kenapa kan mereka jawabnya gitu? Mungkin enggak itu kayak membelah diri gitu bisa juga sebenarnya. Macam amuba. Ini pertanyaan ini. Bilang tadi ada yang mungkin Pak Yahya ya. Ada yang menyebut Yahshua, nggak ada itu Pak Yahshua. Yahpesua. Saya cari di apa Bible Book. Sua itu nobel, bukan keselamatan, itu nobel gitu. Jadi Yahshua nggak ada. Itu. Gitu. Kalau Yahshua boleh, karena Yahshua itu hanya cara melafal orang-orang di Murasu. Murasu itu. Begini ceritanya, entah bagaimana saya bisa menemukan orang Murasu itu konon orang Yahudi yang waktu pembuangan Babel tidak mau pulang balik, lalu jadi bisnis di sana. Lalu kalau menyebutkan ini Yahushua, jawabnya kok muter-muter gitu loh. Tapi Yahushua makin jauh jawab jawabannya Yahushua. Dari pertanyaan ini. Sehingga dan Babel itu kan dekat dengan apa Arab. Jadi ya, Arab namanya Arab bingung itu, dia. Arab tidak bisa bilang ya. Ya. Ya, harus konsili nih. Kalau enggak bahaya nih orang nih. Yang dari inilah nama eksegesis tadi, eksegesis. Ini siapa bisa memaksa kamu ini bilang eksegesis sendiri dong, Bung Herman Jay. Aduh, tapi enggak apa-apalah gitu. Eksegesis pakai Roh Kudus. Terangkannya betul. Ya, ini saya kenal Sugi. Cocok-cocokkan gitu. Jadi Sugiharto, tapi ya wes. Terangkannya betul. Semua dijawab. Kalau kita kan enggak tahu. Jadi ada Yahweh, ada Yahweh, ada Yahwah. Bisa nanti dilihat di Arabic Bible. Dan tanya apa yang dijawab apa? Jadi Bapak ngutip ayat-ayat bahwa Bapak Yahweh, ayah Bapak Yahweh, katanya dalam waktu menciptakan siapa yang mendampingi gitu.
Kalau dipakainya Yahweh, kan, Bang, dikejar orang Yahudi, Bang. Ada yang mendampingi gitu kan? Iya. Nah, kemudian berarti ada tiga Yahweh berarti kalau kita ngikuti perkataan dia ini. Apa? Segala sesuatu jadi ini lama-lama Yahudi makin marah ini. Berarti ada dua kan? Iya, jelas, iya. Sering gitu. Gitu ya, orang kan sama siapa yang mendampingi kan tidak ada yang mendampingi. Nah, tapi dilihat pihak dia ingin berlindung pada Yesus. Mendampingi laku ciptaan itu. Karena dia kan dia bilang. Makanya saya tanya Bapak, Bapak tahu enggak itu dan mendampingi ada enggak? Bukan mendampingi, Pak. Masih berselisih kan masalah nama-nama Tuhan mereka ini. Sesuatu waktu Yesus apa berkata bahwa segala sesuatu dijadikan melalui dia kan. Itu gimana Pak ininya hubungannya? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia tanpa dia. Nah, kalimat itu yang harus hati-hati. Ya, makanya gimana hubungannya itu? Dilakukan melalui true. Itu Yunani-nya begitu. True tapi oleh banyak yang oleh dengan true sangat berbeda kan? Ya, true itu berarti ada yang menjalankan. Yang menjalankan itu ya yang punya firman dong. Yang punya firman adalah Yahweh atau Allah gitu. Allah punya firman lalu firman-Nya diutus menjadi daging. Itu sebabnya Yesus diutus ke dunia itu bukan karena kehendak Yesus sendiri. Dia yang bilang sendiri Yesus itu kok. Masa tidak saya percayai? Itu. Kalau kita memang beda pandangan, mari kita diskusikan dasarnya. Kalau ya, ada orang ya, Yahudi itu habis natabuk nih pendeta-pendeta ini. Yesus mengusir setan itu. Ngejawabnya kayak gitu. Ini waktu kita sudah habis sebenarnya. Ya. Kita perlu tutup. Dan memang begini, saya mau closing statement terakhir. Dari Bapak pokoknya ada debat terbuka antara Yesus dengan Kristen dengan Yahudi. Yahweh tadi iya. Dalam jadi moderatornya. Poin penting juga. Susah Kristen sama Kristen debat. Biar Yahudi moderator. Kristen debat tentang Tuhan. Kadang Kristen kan dia berlindung pada kitab Taurat yang Yahudi kan. Poin kita adalah semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh makanya tadi itu hampir mirip kita berulang lagi dengan kita berdebat tentang nanti kurang dua pendapat itu ada empat pendapat ingatlah ini ayat contoh dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal tadi aku dengan Julius tadi kami lagi bahas dengan laken amati laken kita mutu fakato teh maksud Tuhan juga gitu kan taminu fi ki anihu tamutu fakato teh ramai tadi tadi kita di Julius membahas itu tadi. Nah, pertanyaan kan, apakah ujung kulup Yesus yang disunat itu termasuk Tuhan juga? Tuhan di mana dia sekarang? Kan? Nah, kan gitu. Kalau termasuk nanti kan, ada konsili lagi. Kan waktu konsili di Mesia kan tentang ketuhanan Yesus. Ya. Itu ribut. Roh Kudus ini siapa? Pakai konsili Eskadon. Eskadon kan? Nah, okay. Kita lanjut lagi. Nanti Bunda Maria ini siapa? Ada Pak Hen, oksedon itu apa? Oksedon ini obat. Nama obat itu, oksedon. Oh, iyalah. Oksedon itu ada obat itu, oksedon maksudnya. Oh, iyalah. Nggak apa-apa lah pakai oksedon skin apa. Kan bawa-bawa skin boleh. Yeah. Tidak, Gambarnya mau diadakan konsili lagi di Indonesia, Pak. Konsili yang tadi. Itu, tentang ujung kulup. Itu mau ngangkat MKC jadi Paulus. Kece mau diangkat jadi Paulus. Mungkin nanti itulah ambigu ya. Diangkat jadi rasul. Paulus kece. Paulus kece. Tadi aja saya ikut melaikan sidang pra peradilannya ternyata ditunda minggu depan. Mau berbarengan itu sama sidang kasus utamanya itu kasus pokoknya kece. Kalau tidak salah tanggal 26 kalau kasus pokok kece. Kasus pokoknya apa, yeah, Bang? Ya masalah dia apa yang dia sebagai tersangka. Oh iya. Kalau ini kan dakwaan di pra peradilan yang apa tentang katanya pihak kepolisian itu melanggar prosedur untuk penangkapan kaca itu katanya ya diculik lah rumahnya dibongkar lah atau apa. Jadi kayaknya memang agak terlambat ya, untuk pra peradilan. Hasilnya pra peradilan tadi gimana Bang Masin? Ditunda. Ditunda. Kayaknya ditunda. Kayaknya kaca ini sih masih gratis nih, Bang. Biar tambah lama ini penjara. Ini digoreng si Pudin nanti nih, Bang. Kalau udah masalah ditunda semakin nih. Di penjara ya semakin panjang waktu untuk meminta donasi. Sampai sekarang mana ada mereka membongkar atau membuka donasi itu? Enggak ada. Malahan mereka malah mengingatkan ya Walau ini gimana kabarnya ya?
mungkin agak berbarengan. Iya, ya, walau ini gimana? Masih di. Nanti berbarengan nanti, masih. Pak. Penjalan lurus. Kayaknya berbarengan, mungkin sisi hari aja. Ya mungkin karena pihak muslim sudah ada gembar-gembor seperti pihak yang menangani KC, ya. Jadi berbeda. Dia tahu perkembangannya kalau KC selalu digoreng tuh, apalagi sama si Taipudin sama pengacaranya tuh dengan apalah cerita yang aneh-aneh. Kalau kita kan nggak. Ini Pak Mazen. Pak Mazen, waktu ya. Ustaz Yaya Waloni pengacaranya mau ngajukan pra peradilan, mereka keluar. Wah, nah, sekarang. Gimana mereka nggak berani keluar malah mendukung saya wah koplak memang mereka itu koplak aslinya itu bukan ini sudah mati akal mereka ini sudah mati akal iya, itu betul. Ini kan dijadikan ini jadikan komoditi kan itu pengacara itu sudah ngomel-ngomel duit sekian itu untuk bolak-balik ini bukan tidak pakai duit ini kan gitu kan nah, jadi memang jadi komoditi kasus Kosman ini kan Kosman tuh enggak tamat SD rupanya ini tamat SD kan itu bisa nipu orang bisa ngakal orang sebanyak-banyak ini orang Kristen diakal dia kan dengan cara dia menghujat Islam tadi nah, itulah jadi untuk nipu ini biasalah mereka tuh biasalah hal-hal seperti itu kan itu sudah tahu ya. Bagus dijadikan biasanya kalau orang bodoh itu seperti KC ini pintar menipu gitu jadi gini ya. Paulus sendiri berarti si Jang itu kan katanya S2 ditipu sama SD lulusan SD si Jang itu ya, biar disebarkan sebarkan ini ke Jang ya Jang itu biar denger katanya sama Paulus kan itu Paulus kan aku dia bodoh karena bodoh tapi ngaku aku jago menipu ya kan. Iya. Makanya si Bom-Bom kemarin marah ketika nickname saya ganti dengan Paulus penipu, marah-marah dia. Mau nantang depan ya, musuh saya tentang ada ya. Bang Sihaan tadi keluar ya? Ya dia izin tuh Bang. Oh iya. Di prepecat tuh. Oke untuk kawan-kawan lanjut ya. Aku mundur dulu ya nih. Dah malam Pak Bang Anjay, dengarkan ini dulu lah. Ya. Biar nyenyak tidurnya. Ya, Basar Roh. Ini lagu Basar Roh ya ini. Kucing mau beranak nih. Kucing nak kawin nampak tu. Kucing nak kawin. Kalau di luar negeri Basar Rohnya, kalau di Indonesia Sikiraba. Ini kucing nak kawin nampak ni. Hey. Bahlul. Ini kucing ini. Asal bahlul. Selain gila ada mereka. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya
Banyak orang yang tidak gila tapi bego. Ada banyak orang gila tapi tidak bego. Oh, namanya gila dan bego, saudara-saudara. Sudah tidak punya tangan dengan kaki. Untungnya dibilangnya gini. Untung bilangnya enggak kayak gini. Enggak punya isi kepala gitu. Aku bilang segila-gilanya agama lain tu tidak pernah aku tengok. Hindu, Buddha, Konghucu, macam keyakinan lain tu kan, walaupun mereka mempersoalkan Tuhannya, tidak segila-gila macam Kristen ni gitu. Ya kan, ini luar biasa kerana dipersoalkan Tuhannya. Tengok tu di TikTok, Yesus nunggang kuda kecil, kena tabrak bas kan. Ini dah tidak punya duit, miskin, tidak punya hepeng. Masih kamu jadikan Tuhan miskin. Inilah tadi saya bilang, luar biasa gitu ya. Mereka ni hormatannya kepada sesembahan dia sendiri gitu kan. Jadi gini, guyonan. Gini Pak Hen, kalau mengguyonan Tuhan itu sebagai suatu kemuliaan bagi mereka itu Pak Hen. Itu berdusta. Ya, biasa itu. Nah, itulah tadi kan. Inilah tadi saya, ini kan luar biasa benar gitu ya. Saya istighfar tu ya. Ketawa saya tapi istighfar gitu. Allah, terlalu benar lah gitu kan. Tidak ada kewibawaan, kemuliaan Tuhannya tu. Tidak ada, nanti cuma cari lagu budak-budak tu lagi tu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus dia kan. Itu sesuka-suka dia lah. Maka betul lah. Saya masa kecil tu bang. Yalah, bang. Maka betul lah Yesus tu marah. Kalian beribadah bukan atas perintah manusia dibilang kan. Marah benar Yesus tu kan. Belum lagi Tuhan tu dibilang dia anjing kan. Aku punya anjing kecil, Eli tu kan. Ini kan itu udah luar biasa gitu Pak. Ini itulah tadi. Luar biasa. Harusnya mereka ni berpikir tadi ya. Tapi itulah karena tidak ada berpikir. Ya. Domba bertak keledai. Okey, aku pamit ya. Yuk semua yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu cikin lagu. Gila semua ini namanya. Stop dulu Bang Basri. Bang Basri stop dulu Bang Basri. Bang Basri. Ya bisa melompat orang-orang. Bangkrut. Jadi pelaku ini menerima ideologi dari iblis, dari setan. Karena ini ideologi setan. Ajaran setan.
saya bukan mengutuk pelakunya, tapi ideologinya. Ideologi setan. Lepas dari negeri ini, bebas. Jangan sampai ini masuk ke rakyat Indonesia, mencuci otak mereka. Kami hadir kembali untuk menyesatkan manusia. Nah, inilah kerjaan iblis sampai saat ini. Kurang ajar kau. Kurang ajar. Memang gila mereka. Bang Basif. Ya, ya. Bang Basif. Iya, siap. Beliau tidak punya celana lagi, jadi kalau celana kita robek berarti celana beliau juga robek. Berarti kalau ibu-ibu yang cuma satu yang enggak disebut mereka nih. Kalau tak punya istri bagaimana ini? Coba dinyanyikan begini, kalau dia tidak punya istri. Bang, jadi istrinya tak yang jadi istrinya. Bang Basif, begini Bang. Jadi kalau yang nyanyi itu ibu-ibu pakai daster, berarti beliau tidak punya baju lagi, ya. Baju kita adalah baju dia, berarti dia pakai baju daster, Bang. Hanya satu yang mereka disebutkan, isi kepala aja. Kalau itu mereka sebutkan, memang parah kali mereka itu. Selesai bola-bola kalau mungkin bisa jadi kutannya. Kan ini nyambung terus lagunya ini. Iya. Itu kangen saya, itu kangen suaranya Ustaz Abdi aku. Ustaz Abdi speak. Udah ketiduran mungkin Ustaz Abdi. Itu kalau ditambah 1 menit lagi lagunya itu bisa jadi hilang semua. Acuh. Ini sampai kucing saya bangun nih dengar suara kucingnya. Ketawa lagi mereka tu. Memang ada malu ya mereka ni. Thank you.
Nah, ada banyak orang yang tidak gila tapi bego. Ada banyak orang gila tapi tidak bego. Oh, namanya gila dan bego, saudara-saudara. Berat nih. Ternyata setiap negara bahasa Roh Kudusnya berbeda-beda ya. Ada suara kucing yang baru tahu. Aduh, benar-benar deh. Bang Basin, mainkan sekira berapa Bang Basin? Ada nggak ya saya taruh sini? versi Indonesia ya? Yang versi ya, Indonesia. Versi Indonesianya. Gak tahu juga. Kalian aja bingung. Asumsinya semakin liar, semakin koplak. Semakin hari mereka ini semakin koplak aja ini. Terakhir 2022 nggak tahu lagi nanti. Enaknya mereka itu yang nggak ada apa namanya takut atau gimana, itu segan. Nggak ada malu ya mereka bos ya. Aduh kacau ya. Kali ini. Ya ini kalau di sini ya. Akhir-akhirnya ini juga. Apa? Ya. Ini mereka akhirnya mengarah ke ini ya, perbedaan apa namanya, perbedaan denom atau apa itu namanya, antara oneness, unitarian dan juga trinitas di sini. Ujung-ujungnya seperti itu, tidak menemukan juga nama sebenarnya dari Tuhannya mereka, entah karena memang tidak ada Tuhannya, dipaksakan untuk ada Tuhan, jadi mereka kebingungan, akhirnya malah lari ke konsep ketuhanannya. Coba kita putarkan lagi ya sedikit ini ya. Udah mau habis juga ini diskusinya. Yang artinya oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosa. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Artinya Yeshua itu ya Yahweh itu saja. Terima kasih. Ya, percaya dalam setuju, nama. Pak. Setuju dengan ya, Yakub saya. Sebentar Pak, Shalom. Sebentar Pak. Boleh itu saya sudah kasih nomor kontak saya di ruang chat. Saya ingin sekali untuk bergabung di STTK Desi dan buat khusus buat Pak Yaya Iskandar Pak. Kalau boleh WhatsApp saya Pak, saya tertarik sekali dengan penjelasan Pak Yaya Iskandar dengan juga dengan Bapak yang paling kiri yang baju biru di situ tuh STTK Desi Yogyakarta. Okay. Saya Samuel Sihan, saya apologet. Oh, Samuel. Pak Yaya Iskandar tolong di WhatsApp saya ya, Pak ya. Saya tambahkan Pak nanti ada si Samuel di situ. Ya, ego-imi itu ada nomor saya di situ. Penjahat pun memakai ego-imi. Ego ini tanya ini loh aku. Dia itu dia kan mulai ada perbedaan mereka ini. Ketika menjelaskan terang, akulah dia berarti akulah terang dan seterusnya. Tapi baik Pak, kita lain kali waktu ada. Pak, boleh tanya Pak? Ya, sebentar. Pak, mau tanya sedikit. Ya silakan. Saya mau tanya gini kan, karena kan kalau menurut Pak Kristian ini tentang Trinitas. Nah, yang kita percaya selama ini kan Trinitas itu Tuhan itu satu, tidak kita tidak percaya tiga. Nah di sini kan Pak Kristian. Tuhan Yesus itu Bapa Yahweh Roh Kudus itu berbeda. Nah, bagaimana dengan umat yang umat Muslim ini ya? Kita menjelaskan bahwa mereka mempercayai bahwa percaya tiga Tuhan. Kepalanya. Aduh, ditanyakan seperti itu sulit ya jawab. Kita mempercayai. Ada kesulitan banget. Ada pertanyaan sederhana itu. Kok Tuhannya tiga beda gitu? Iya Pak, beda itu karena menurut Pak Kristian tadi Bapa Yahweh Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu berbeda. Jadi saya minta kejelasannya Pak. Dan bagaimana kalau orang Muslim bertanya kepada kita, kok orang Kristen itu percayanya tiga Tuhan bukan satu? Bagaimana Pak kita menjelaskannya? Oke, okay, wah ini jadi gimana? Ini pertanyaan aja kok kayak gini. Kok jadi bingung mereka jadi? Kebingungan. Sekelas mereka ya, mungkin ini dosen ya di STTK Desi ini. Sekelas dosen aja kesusahan untuk menjawab itu. Kita sering menyalahartikan eksistensi Yesus. Bapak Anda cari dimanapun perjanjian lama tidak akan ada Yesus. Yesus itu ada tanggal lahirnya, ya kan? Ada tanggal kematiannya, tidak ada. Tapi kalau pre-eksistensi itu sebagai firman. Oleh karena itu dia mengatakan bisa tahu atau lebih dulu ketimbang Abraham. Itu bisa gitu. Nah, lalu sebagai firman menurut Ibrani lalu diubahlah atau dikirimkan menjadi manusia. Ya jelas beda. Allah adalah roh. Yesus itu bukan roh kok.
Kok bisa ada? Beda, tetapi tujuannya adalah Yesus itu adalah pengantara. Satu-satunya pengantara antara manusia dan Allah, di mana manusia sudah jatuh dosa, tidak bisa lagi menghadap atau sampai ke Allah kecuali lewat Yesus. Begitu. Ya. Jadi jelas itu, Pak. Mbak. Oke. Gimana? Baik, Mbak. baik. Gimana ini silakan. Katanya? Satu lagi, Pak. Masih lagi katanya. Tadi sedikit. Ini kan judulnya The True Name of God. Lalu apa? Apa yang kita dapat dari diskusi kita ini? Yang mana tuh The True Name of God-nya? Terima kasih, Pak. Makin bingung lagi. Diskusi berjam-jam tapi tidak menemukan jawabannya lagi. 7 jam 16 menit loh. Jadi saya enggak ya, 7 jam. Mungkin perlu di 7 jam 16 menit. Kan berbeda tadi antara. Waduh, lama banget tuh diskusi enggak sampai enggak di. Oh iya. Tapi enggak satu jam itu bukan makan waktu. Berapa Bang? Sudah 2000 tahun juga enggak dapat. Yang akan datang saja kita enggak. Iya juga. Langsung aja lah enggak usah malu-malu pakai judul misalnya Trinitas atau apa gitu ya. Ya, ya kita enggak jawab kan yang tadi. Memang berbeda pasti karena kecenderungan. Iya, enggak dijawab yang pertanyaan Mbak Eng tadi itu Trinitarianism atau yang Trinitarianism gitu. Kadang-kadang ini yang jadi persoalan di antara kita. Tapi enggak apa-apa, semakin banyak pengetahuan tentu kita semakin akan lebih bijak lagi. Oke, jadi closing statement saya hanya hendak membaca. Jawabannya cukup klasik. Ayat saja deh. Enggak mampu jawab kayak gitu jawabnya. Kalangan kami sebanyak 3 ayat 9, tetapi sesudah itu aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Bagi saya, Yahweh adalah satu-satunya nama Tuhan dapat dari Douglas dan juga pendapat dari Rees di bukunya yang sangat terkenal International Standard Bible Encyclopedia. Wright juga menulis yang sama. The only truly name, personal name of God is Yahweh. Yahweh is the only truly personal name of God. Jadi itu yang saya sebutkan. Dan ketika Yahweh ini menjelma menjadi manusia, Yahweh yang apa nih? Yahweh itu adalah nama korporat buat saya. Jadi ada Yahweh Sang Bapa, ada Yahweh Sang Putra, ada Yahweh Sang Roh Kudus. Dan Yahweh Sang Putra itu adalah Yahweh yang mempunyai sebutan lain sebagai Yahweh Dafar, Sang Dafar. Dan Yahweh Sang Dafar. Berarti tiga ini. Menjelma menjadi manusia, dia disebut Yahweh Sua menurut Douglas tadi ya, atau menurut yang lainnya juga. Jadi literatur itu banyak sekali. Ini ada orang Yahudi nak ambil Yahweh Sua. Yahweh Sua itu tugasnya adalah menjadi juru selamat, menyelamatkan kita semua manusia. Jadi dia adalah Yahweh sendiri. Jadi nama korporat yang akan dilayani oleh setiap manusia dengan bahu-membahu adalah malu Yahweh. Dia mau bilang karena Yesus. Kalau kita orang-orang Kristen mengenalnya dengan Yesus saja udah. Karena di dalamnya terkandung nama Yahweh. Jadi nama Yahweh itu adalah nama yang diberikan kepada Yesus. Jadi di dalam nama Yesus terkandung nama Yahweh. Ya, itu saja the true name of God bagi saya adalah Yahweh. Yeah. Tetapi di dalam Yahweh itu termaktub nama Yesua di sana. Iya. Iya, saya setuju. Baik, Pak Ming sebentar. Pak, boleh sebentar Pak ke Pak Iskandar, Pak. Siapa? Silakan sebut nama, Pak. Pak Robi yang dari Bandung, Pak. Ya. Pak Robi yang dari Bandung. Ya. Jadi Bapak Iskandar ya sekarang bilang Bapak Yahweh menjelma menjadi manusia. Saya kurang setuju dengan istilah menjelma, Pak. Salah, Pak. Bukan Bapak Yahweh. Oke. Oh, jadi istilah menjelmanya. Menjelmanya. Karena kalau menjelma anjing, menjelma kucing, anjingnya hilang jadi kucing gitu. Tadi dibilangnya Bapak Yahweh tadi. Bapak Yahweh ini sih ada gitu. Di surga. Pak, yang nah, sampai 10 menit dia lupa deh. Istilah menjelma ya, saya ganti dengan inkarnasi lah ya. Yang inkarnasi itu bukan Yahweh Sang Bapak. Yang inkarnasi adalah Yahweh Sang Putra. Yahweh Sang Putra ini itu dalam Alkitab ya Putra itu ya ketika Elohim menyatakan dialah putraku, itu berarti ada Yahweh. Inilah yang inkarnasi. Nah, adalah inkarnasi. Dengan menampakkan diri. Bahwa Bapak Yahweh turun ke dunia, menampakkan diri dalam wujud manusia yang bernama Yesua. Itu oneness, Pak. Ya. Ya, maksudnya begitu, Pak. Itu yang akan yang menyebabkan memang terjadinya ya itu, Pak. Perdebatan antara oneness ya, unitarian dengan trinitarian di sana. Jadi kalau menampakkan diri, istilah dalam Alkitabnya betul seperti itu. Nah, makanya ini harus kita perhatikan, kita lebih elaborasi lagi lewat seminar-seminar ini. Membandingkan seperti waktu Bapak Yahweh menemui Musa. Waktu Bapak Yahweh menemui Musa dalam wujud blukar terbakar kan. Nah, itu berarti bukan dua, Pak, tapi satu, tetap Bapak Yahweh, tapi menampakkan dirinya dalam wujud hutan
terbakar gitu, luka terbakar. Jadi kepercayaan Kristen itu pada umumnya adalah kita percaya Tuhan kita adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, mengenai hal inilah yang akan kita jelaskan. Memang ya, ketika oneness itu berbicara ya, kira-kira semacam ini. Nah, ini akan jadi hal-hal yang harusnya kita pikirkan bersama. Bagaimana kita bisa temukan formula yang sangat cukup baik dan kita ada di dalam kebenaran. Ya, mohon saja supaya Roh Kudus membimbing kita terus kepada okay, seluruh dimensi kebenaran. Terima kasih. Ya, ini sekaligus apa namanya? Iya, Pak Robi. Saya bisa kasih tanggapan, Pak? Sedikit, Pak. Boleh, Pak. Nanti aja kita bicara. Bicara, Pak. Kari akan Pak Iskandar sudah safe ya. Buat Pak Robi sebentar, teman-teman. Sekarang berhenti dulu. Sekarang stop dulu. Itu siapa? Halo, Pak. Saya Pak Hengki. Samuel nanti itu ngomong juga kayaknya. Pak Munir, mic-nya masih. Iya, Pak Munir. Halo, Shalom. Ya, silakan, Pak. Saya Pak Hengki dari Salatiga. Mau bertanya atau menanggapi, Pak? Mau bertanya sekalian menanggapi, Pak. Ya, singkat saja, Pak, ya. Ya, saya singkat saja. Bagaimana kalau seminar ini dipisahkan, Pak? Jadi mengenai nama Yahweh dan Allah itu sendiri dan Tritunggal sendiri. Dan yang kedua, mengenai Tritunggal ini kembalikan kepada organisasi gereja masing-masing karena ini mengandung doktrin, Pak. Oke, makasih, Pak. Shalom. Ya, baik. Pak, bisa, Pak, nama Napoleon, Pak? Ya, silakan, Pak Napoleon. Iya. Saya lihat sih belum ilmiah penjelasan ini ya, karena tidak linier. Dalam arti ketika dia berbicara Tuhan adalah pre-eksistensi, dia memberikan standar tunggal gitu. Tapi ketika berbicara tentang eksistensi, dia memberikan contoh itu tiga, jadi tritunggal. Jadi artinya ini kalau masuk kepada tesis, ini menjadi antitesis gitu. Jadi perlu nanti coba kalau yang dibicarakan, sebenarnya kita mau merujuk kemana? Apakah yang memang standar tunggal itu atau yang trinitas? Alah, pasti kebingungan dengan konsep ketuhanan. Di pra-eksistensi adalah tiga, harusnya di eksistensi itu tiga. Jadi masih kurang ilmiah penjelasannya, Pak. Maaf, Pak, kalau ini agak sedikit bicara tentang. Karena jika X, maka Y. Kira-kira seperti itu pemikiran saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Bapak-Ibu. Begini, tadi sudah disampaikan oleh para panelis dan disampaikan juga oleh penanggap. Sebenarnya hari ini kita tidak berbicara soal tritunggal. Ya. Tetapi karena antara Bapa, Putra dan Roh Kudus itu istilahnya selalu muncul bersamaan dan kadang-kadang selalu ada dibahas, maka itu tersirat Tritunggal itu ya. Contoh misalnya hari ini kita tidak membahas tentang Roh Kudus ya. Nah, makanya usul tadi bagus tentang Trinitas, tetapi Trinitas ini pun juga banyak pemandangan saudaraku karena itu sudah berbentuk. Di dalam Alkitab itu enggak ada Trinitas, hanya kita aja yang menyebutkan Trinitas itu. Enggak ada. Unitas itu juga enggak ada, cuma hanya disebut oleh Shalom, gereja. Doktrin. Ya, Shalom, Pak. Yang buat ya. STTKDC. Nanti kalau bisa saya diundang lagi, itu nomor saya sudah di situ. Khusus pembahasan soal Trinitas Tritunggal ya, karena saya sudah sering membahas ini sejak lama sekali. Terus buat Elai Napoleon, buat yang di KSTT juga, buat Pak Yahya Iskandar, saya cuma mau bilang nih, cuma mau baca ayat dari Zakaria 12 ayat 10. Ya, dan tadi buat Pak Robi ya, ini buat menutup saja. Jadi bahwa di Zakaria 12 ayat 10, yang ditikam itu adalah aku, tetapi Elai menulisnya menjadi dia. Di situ dengan kata Elai, akhiran yot itu berarti ku. Memandang kepadaku yang telah mereka tikam, seperti meratapi anak tunggal, di situ tidak ada kata anak, tetapi hayahid, yang artinya definite article, yahid. Samuel ini unitarian kan? Seperti meratapi Wanas. Dia yang sulung. Bukan oh, Wanes, tidak ada kata itu. Wanes. Itu saja penutupan dari saya dari Wanes Pentakosta yang menyatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Bapa itu sendiri. Amin. Terima kasih, Pak, semuanya. Yo. Baik, begini Bapak Ibu. Jadi waktu kita sudah lewat jam 4 dan saya mau kita mengakhiri diskusi itu. Gurunya si Herdi itu. Merambat ke diskusi itu iya. Tunggal nanti lalu sampai besok lusa 2 hari lagi tidak selesai itu. Enggak selesai-selesai 2000 Herdi. Tahun aja belum selesai apalagi cuma jam-jaman. Karena itu kita CRD Oneness juga ya? Iya, tapi iya. Harus benar-benar memiliki riset. Dan Taman Iken juga kan? Macam terjemahan, saudaraku ya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia itu memang banyak yang kurang lengkap. Ya. Bukan salah ya, banyak yang kurang lengkap. Atau banyak juga yang hilang gitu, terjemahan di dalam bahasa Indonesia itu. Bukan berarti juga LAI itu salah, bukan juga salah seperti itu. Ya. Tetapi mungkin ada yang kurang lengkap, mungkin dari segi istilah bahasanya dan terjemahannya ya. Nanti kita akan diskusi lagi di lain kali kalau memang memungkinkan. Nah sekarang Profesor Christian sudah pamit tadi karena beliau akan ke Jakarta, jadi tidak bisa lagi dan kebetulan juga waktu kita sudah selesai, mungkin kita, ya habis lagi. Besok kita mau biar nanti kita ya. Waktu kita sudah selesai, kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan silakan saudara tulis di chat itu nanti masih kita lalu sampaikan kepada panelis dan penanggap ya. Pak Ketua. Ya, silakan. Pak. Ya.
menginformasikan, tadi kan banyak yang mengirimkan nomor gitu ya Pak. Sebagai informasi untuk semua peserta diskusi panel hari ini, Bapak Ibu kan sudah menerima link melalui WhatsApp nomor. Nah, itu merupakan nomor